Oh ya, maaf ini masalah teknis tadi agak banyak ketidaksamaannya. Kita lihat video sedikit ya tentang bagaimana KPR atau serangan jantung itu bukan punya bapak-bapak saja, tapi juga punya kita-kita juga ibu-ibu ya. Saya lihat di sini banyak ibu-ibu yang juga bekerja, yang stres, mungkin di rumah, di kantor, dan sebagainya. Yang bagus ya, ya, yang berna ya. Ya, mama, yang mama, yang mama ya. Dulu ada dulu. Belum ya, ada. Mungkin ya, kita semua ibu-ibu yang juga bekerja di luar dan hati-hati bisa apa menyerang kita. Ini sambil menunggu definisi kekosongan. Terima kasih. Ada sumbernya. Thank you.
Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang kami hormati, kami ucapkan selamat datang di Kota Kuala Kapuas, Kota Air, kepada narasumber pusat beserta rombongan dan narasumber provinsi Kalimantan Tengah beserta rombongan serta bapak-bapak ibu beserta serta undangan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita awali acara sosialisasi program penyakit tidak menular, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah di Kuala Kapuas tanggal 22 Mei tahun 2012 kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati. Sebelum kita awali acara sosialisasi ini, marilah kita sejenak menundukkan kepala, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, agar acara ini dapat berjalan dengan lancar dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Acara selanjutnya langsung ke materi kepada Ibu Dr. Hajah dari Setia Utami MPHM, mungkin bisa memoderatori untuk waktu dan tempat yang sesuai. Saya hanya menyampaikan Bapak Ibu bahwa hari ini adalah tamu kita, narasumber kita dari Direktorat Pengendalian Penyakit Tidak Menular Kementerian Kesehatan. Nanti akan ada beberapa hal yang disampaikan, terutama tentang penyakit jantung, penyakit hipertensi, penyakit diabetes dan kanker. Ya, jadi nanti akan ada pemaparan, kemudian nanti dilanjutkan dengan tanya jawab. Ya, insya Allah akan dipaparkan mungkin perkembangan-perkembangan terkini dan juga nanti kebijakan-kebijakan yang ada di tingkat Kementerian Kesehatan terkait dengan ini. Dan mohon nanti bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin karena hanya kita dan para yang mendapatkan kesempatan yang sangat baik pada hari ini. Terima kasih ya Pak. Sampai dengan saat ini memang kita harus bahwa kita belum begitu kuat untuk bisa dan teman-teman di kabupaten memang belum banyak yang kita lakukan tidak hanya di dunia tidak perlu justru tidak maksud
kita juga mempunyai masalah ya. Karena saat ini sudah sangat kegiatan. Bagi sekalian, dan sisi pelaporan pun belum banyak yang kita kerjakan, jadi memang masih belum cukup aktif di dalam pertanyaan subjek pengendalian kesehatan untuk tidak menang. Nah, kita coba dengan dua kabupaten, kita pilih kampus, karena kita yakin kampus dengan jajarannya sangat ya, bisa ikut dalam pemerintah yang tidak menang ini, kemudian para karya, dan dari sisi populasi juga banyak untuk risiko ya, kemungkinan terkena untuk yang tidak benar. Sebelumnya kami katakan di samping kanan saya adalah kita semakin kaya di dalam kepala bidang pengelolaan kesehatan di desa Kabupaten Kapuas. Kemudian yang terakhir masih ambulans penyakit kesehatan di Kabupaten Kapuas. Audiens yang hadir pada hari ini adalah teman-teman kepala-kepala kesehatan dari organisasi farmasi IB, ID, kemudian UPN, KK. Jadi kami berterima kasih atas kita, Bapak Menteri, dan Bapak Ibu sekalian atas atensi dan Bapak Ibu sekalian hari ini untuk bisa bersama-sama berbagi informasi dari teman-teman Pak Dr. Serja dan Siti Aisyah. Mudah-mudahan beberapa waktu ke depan kita bisa berdiskusi yang penyakit tidak menular. Karena saatnya kita bergerak bisa bersama-sama menentukan penyakit tidak menular ini. Bapak-bapak sekalian, sementara kita siapkan untuk Dr. Seth. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin saya berdiri saja. Ada lima subjek. Ya. Yang pertama adalah
ketiga subklinik kanker, yang keempat subklinik penyakit kronis, tiga penyakit penyakit lain, dan yang kelima yang agak unik sebenarnya di negara lain agak terpisah, gangguan kecelakaan dan tindak kekerasan. Ya. Kita mulai berdiri tahun 2006 dan saat ini kita sudah mulai susun beberapa program yang sebenarnya sudah menjadi memang sudah menjadi masalah. Kita masuk aja materi. Ya, kita lihat masalah PTN. PTN sekarang mobilitas, mortalitas, dan disabilitas cenderung terus meningkat. Perlahan tapi pasti. Saya ingin mengingatkan PTN itu awalnya berakhir mencoba membuka. Pertama adalah PTN itu yang pertama. Yang pertama adalah penyakit tingkat manusia. Ya. Penyakit tingkat manusia, jadi penyakit itu karena kita sendiri kebanyakan, ya, obesitas, jantung, DM, tempatnya apa? Virus, bukan, ya, bakteri bukan, itu karena kita sendiri. Dan kalau sudah yang kena penyakit tidak menular, dia akan masuk ke kelas yang kedua, penyakit terus menerus. Ya. Kenapa saya bilang penyakit? Di negara barat, sekarang salah satu penyebab krisis ekonomi adalah penyakit tidak terkendali, pembiayaan asuransi kesehatan sudah tidak murah sangat tinggi. Di kita mulai, padahal kita belum masuk ke era ini. Asgas yang terakhir mendapat pembiayaan untuk cuci darah itu sangat tinggi. Sehingga Asgas pun sekarang mulai masuk pada screening awal. Sehingga penyakit itu bisa dideteksi di awal dan bisa dimanage di awal. Ya. Begitu juga kanker, begitu juga yang lain. Pembiayaan, dua pembiayaan besar di Asgas
untuk cuci darah, satu lagi untuk anak. Saya nanti akan melihat. Ya ini upaya pemerintah belum fokus dan belum pragmatis. Jadi ketemu orang DM obatnya tidak pulang, obatnya 3 hari, mengatakan berarti motivasi sehingga dia putus merasa sudah kalah dan dia normal sudah lepas. Padahal ini normal tapi di medik, dia bukan sembuh dengan cara DM gulanya normal bukan karena dia sembuh. Sebenarnya karena ada bantuan obat, begitu obatnya lepas dia turun naik lagi gulanya. Dan kecenderungannya kalau naik lagi gulanya itu tadi. Jalan yang tadinya lancar jadi macet, distribusi darah kerja. Kalau pengalaman kegiatan kerja dari regulasi dan fasilitas obat panas dan juga obat panas ini yang namanya akmatinetan jadi bersinergis ya. Nah ini masalah yang ada di kita, penyakit infeksi. Penyakit infeksi itu sendiri, sedangkan penyakit menular belum teratasi, masih tinggi, angka DBD masih tinggi, malaria mulai ada lagi. Ya, samping itu penyakit penil, penyakit infeksi yang menyebabkan DBD itu juga mulai ada. Ya. Sebentar lagi gara-garanya akan keluar banyak. Karena memang ini adalah kenyataan yang ada, permasalahan yang ada. Kita lihat distribusi penyebab kematian di seluruh kelompok umur. Kita lihatnya ini juga tinggi, terkeras, dan seterusnya penyakitnya kanker. Lihat 10 penyakit terbanyak penyebab kematian. Infeksi sudah turun. Tapi setelah infeksi, komunikabilitas ini mulai naik. Dan kecenderungan
Pasir putih ya, pasir putih ini ada 4,5 angka nasional dari pusat 4,3%. Jadi kalau sebenarnya ini sudah udah merah karena udah digarin TN. Nah ini juga mulai perlahan tapi pasti. Nah, prevalensi setelah atau dibutuhkan. Kita nggak serius menanganinya, pasti kasus baru makin banyak, komplikasinya juga makin banyak. Ya, dan ini berjalan nggak langsung. Ya, kena komplikasi terus besok dia selesai, sembuh atau meninggal. Enggak, tapi makan waktu yang panjang. Sehingga angka itu bukannya turun, tapi cenderung pasti naik. Total biaya rawat jalan tahun 2010, total kunjungan 370.000, rata-rata satuan biaya kunjungan tanpa subsidi 322, total pengeluaran rawat jalan sekitar 199. Ini sebenarnya saya tampilkan untuk kita melihat bahwa beban karena penyakit tidak berat tanpa disadari tidak sedikit sekali. Ada kasus flu burung 1-2 ribunya sudah seluruh dunia. Ya, ribunya sudah anggaran banyak sekali. Lalu ini kita biasakan. Kita mati pelan-pelan. Ya, kita mati pelan-pelan. Sebab itu Kementerian Kesehatan fokus. Nah, sekarang orang pertama di Kementerian Kesehatan itu meninggal. Ya. Saya kalau itu saya berhenti. Setelah saya disuntik kanker, waktu beliau didiagnosis kanker paru, kita coba cari metode yang efektif untuk screening. Tapi ternyata sampai saat ini kita bisa mendapat. Biasanya ditemukan jika kerusakan paru itu sudah di atas 70%. Anda bayangkan. Screening pemeriksaannya, terapinya, paliatifnya, itu biasa sekali. Tahun kemarin saya punya tante, ini pengalaman pribadi. Tante saya, anak-anaknya seumuran saya, sukses semua. Tiba-tiba waktu lebaran yang lalu nyeri punggung. Kita pikir dewasa, osteoporosis. Ya, kalau ada pengapuran, cek. Ada dicek, makin lalu kita ternyata ketemunya apa? Kanker ovarium stadium 4. Dan setelah dicek di dalam lagi ternyata itu metastasis. Dalam dia dirawat karena dia anak-anaknya yang memberikan fasilitas terbaik pada orang tuanya masukin ke IP di RSCM nih, RSCM sakit swasta di Cipto. 4 bulan dia meninggal. Biaya yang dihabiskan 1,5 miliar itu baru biaya langsung ke rumah sakit. Ini pengalaman pribadi, jadi bukan
bukan saya mengajar, di depan rumah saya di rumahnya tinggal anaknya kena leukemia, bertahan 2 tahun untuk pengobatan anaknya. Dia sudah menghabiskan satu rumah kurang lebih sekitar 1-1.5 miliar. Anda bayangkan kalau ini kena ke keluarga kita, apa yang terjadi? Mungkin kiamat kecil. Ini juga membantu ekonomi makro, ya, teori. Nah, ini karakteristik potensi. Ya, coba yang saya sampaikan kemarin, kita lupa satu potensi. Hipertensi ditemukan 31.7%. Ternyata yang tidak terdiagnosis ada 76.1%. Yang terdiagnosis dan minum obat hanya 23.9%. Artinya apa? Yang datang ke puskesmas, yang datang ke rumah sakit, itu baru kecil. Yang tidak berobat masih banyak. Ini menimbulkan resiko nanti ke depan. Ini akan berlanjut terus penyakitnya. Karena penyakit ini yang tidak berobat, Pak. Ya, Bu ya. Penyakit ini yang tersembuh dan ini akan jalan terus. Ini fakta, sumber dari kesehatan. Ya. Begitu juga diabetes mellitus. 44.1 tidak PGT dan 10.2 PGT ini berisiko untuk jatuh. Jadi jatuh kemarin kan. Lalu yang DR 5.7%. Yang sudah didiagnosis baru belum terdiagnosis itu 4.2% dari 5.7%. Ini 1/5 dan 20%. Artinya sama yang ada di jalan terus. Nah, ini sebenarnya penyakit tidak menular itu tidak langsung gitu aja jadi. Ya, teman-teman. Ya, adanya di transit. Sebenarnya ada apa fase-fase di mana dia bisa dideteksi, tetapi ini bisa dicegah atau bisa dihentikan agar tidak terjadi kesini. Tapi baik lagi kalau kita melakukan di yang resikonya, atau resiko karakteristiknya di umur, saya yang keturunan, jadi ada keturunan tertentu, masih perilaku, ya, semua tahu dia melakukan aktivitas fisik dan stres. Ini yang sering kali kita abaikan. Orang merokok, nah itu yang udah biasa, kadang-kadang sudah lama biasa. Kita yang nggak merokok kadang-kadang nggak apa-apa lah. Padahal yang tidak merokok itu juga mengandung resiko juga dan lebih tinggi. Yang apa yang beratnya adalah yang merokok nggak sadar, yang merokok pasti pun nggak sadar juga. Jadi sudah pernah butuhannya. Ya, apa aktivitas fisik, ya, kemajuan teknologi, semuanya sekarang tinggal gas. Mana-mana naik motor tinggal gas. Ya. Mobil Jakarta malah dulu pakai kopling masih injak-injak, sekarang yang paling laris itu yang metik. Karena macet, tinggal gas, udah makin nggak ada gerak. Nanti kalau udah kayaan dikit, udah supir yang main, jadi tetap gitu. Ada TV pula. Nonton TV ngamnya udah juga resikonya numpuk dan itu kecenderungannya seperti itu yang ada. Faktor resiko lingkungan ya, ini kita lihat apa itu faktor kita lihat. Merokok ternyata punya resiko semua, kardiovaskular itu diabetes, kanker itu dan BPOK, alkohol juga kurang aktivitas itu kemungkinan. Dia tidak sehat. Demikian obesitasnya. Artinya apa sebenarnya kita? Saya ingin mengingatkan, kalau kita mengendalikan faktor risiko ini, banyak penyakit yang bisa kita turunkan. Yang banyak yang bisa kita kendalikan. Ya. Nah, ini akumulasinya, jadi dari asus remaja dan dewasa. Faktor resiko itu cenderung meningkat akumulasi.
akhirnya makin terbatas, makin terbatas. Akhirnya kerja terbatas sampai itu alasan juga kayak saya juga. Malam, olahraga dan tempat. Akhirnya jadi begini nih, contoh baik. Ya, saya kasih contoh. Tapi saya sadar, ini akan saya terus. Ya, karena saya juga setelah program berjalan, saya berpikir juga, saya harus melihat keberhasilan program ini. Saya juga pengen memperpanjang, gitu intinya. Ya, tantangannya supaya nak supaya pengendalian masih preventif diulang lagi ya nanti kualitas sektoran kesehatan alokasi anggaran itu masih terbatas karena kalau dianggarkan PTM masih banyak yang dicoret. Nah, kebetulan mungkin tapi yang di dinas di provinsi anggaran gede-gede kan resikonya jadi ya demikian. Cenderungannya sekarang begitu sederhana. Yang penting yang biasa kita lakukan masih ada. Karena begitu. Karena justru di sini ini adalah kalau kita mau bicara dan anggarannya sangat tinggi. Karena permasalahannya memang sudah sangat tinggi. Kalau ini kita nggak stop, dia akan ini terus. Disparitas kebijakan sentral tadi pemerintah juga disparitas kebijakan sektoral programatik dan kemudian ketika ini jadi ada PTM ini nggak bisa kesehatan sendiri untuk makanan kurangnya ada produk mungkin ada di perindustrian ada di pertanian yang mengakibatkan tanpa kita sadar, apa kesehatannya kebagian ujungnya aja, kebagian nggak enaknya aja. Jadi dengan ada motor fasilitas yang bagus, orang cenderung mau pakai. Cuma efeknya apa? Kita di penyakit. Nanti kalau jadi sakit, apa ya kebagian ujungnya? Kesehatan. Makanya kita di pusat kita tidak bekerja sendiri, kita bikin. Kejari. Dan mereka juga sadar. Salah satunya rokok. Bu Menteri waktu itu salah satu negara yang tidak menandatangani yang belum menandatangani FCTC adalah kita, Indonesia. Ya, waktu itu Bu Menteri ingin berangkat ke sana. Presiden tentunya ikut dalam kegiatan itu. Mungkin ya maksudnya salah satunya ikut penandatangan. Karena itu ada pembatasan tentang rokok. Pokoknya ketatlah aturan. Kita mau berangkat ada aja masalah. Sehingga akhirnya beliau takut. Jadi sampai saat ini kita belum menandatangani itu. Tetapi kesehatan tidak terjadi. Tetap peraturan undang-undang dari rokok kita atur. Yang sekarang adalah ada KTR, kawasan tanpa rokok, itu yang kita kembangkan. Salah satu yang berakhir adalah di Padang Panjang. Padang Panjang itu iklan rokok nggak ada. Yang beli rokok, tukang rokok pun nggak ada. Di dinas kesehatan, yang merokok, itu nggak naik pangkat. Ya, jadi ada teguran, jadi susah ada buat rokok. Ya. Kayak di Australia, di Inggris, rokok itu warga negara baju. Duduknya di belakang, nggak boleh di depan. Nah, kalau di Inggris orang sakit jantung, dia merokok, asuransi nggak jamin. Jadi benar-benar dihukum. Ya, dan dia harus, dan dia ada bahwa dia merokok, perbuatan dia akibatnya dia harus tanggung. Sehingga biaya yang dikeluarkan tanggung sendiri gitu. Jangan ngajak-ngajak orang lain juga. Nah ini kebijakan kita, kita menggunakan vokasi, sosialisasi, dan pengembangan kapasitas. Ya, banyak masyarakat kita yang belum sadar tentang penyakit tidak menular. Tidak sadar bahwa ada faktor risiko yang dapat mengakibatkan penyakit.
ada ini kita sama-sama. Kita sebarkan kepada mereka bahwa kota berkembang ini kurang aktivitas fisik untuk menyebabkan ini dan sebagainya. Itu kita kesehatan yang wajib mempromosikan. Jangan pula nanti tenaga kesehatan juga yang menonton gitu. Saya tenaga kesehatan dapat gitu saja aja di sini jalan. Itu zaman dulu, kalau sekarang tidak. Lalu meningkatkan akses bagi masyarakat yang penting daerah tertinggal, tertentu, kebatasan kekeluaran kepada daerah bermasalah kesehatan. Jadi kita meningkatkan akses. Caranya, untuk saat ini mungkin kita tidak membangun sentra-sentra. Tapi salah satunya adalah kita memberdayakan pemberdayaan masyarakat. Seperti posbidu. Ya. Pos tidak terpadu. Satu kegiatan, bukan satu pos, satu kegiatan yang isinya di dalam adalah mengenai faktor risiko penyakit tidak menular. Jadi di sana dilakukan sosialisasi. Itu yang benar kita kembangkan. Modulnya sekarang kita bikin. Tahun ini juga kita akan melatih 18 provinsi. Ya, sebagai sentra-sentra untuk pelatihan itu. Kita akan membentuk simulasi provinsi. Nanti tim pelatih provinsi harus melatih kabupaten kota yang ada di wilayah untuk pengembangan itu. Itu sedang kita buat, sedang kita godong. Dan saya sedang memperjuangkan agar 33 provinsi itu bisa enter juga nanti. Jadi bukan 18 provinsi yang hanya melakukan, tetapi minimal yang tersisa 15 itu akan menginsert pada provinsi yang mungkin jumlahnya tidak terlalu banyak, karena terbatas-batas. Terus teman-teman tahu pemotongan tahun ini cukup lumayan. Ya. Yang tadinya rencananya kita mau patuhkan 33 provinsi, yang ini nggak bisa, 18 provinsi, alhamdulillah bisa dilakukan. Dan sedang kita upayakan 15 provinsi ada beberapa petugas kesehatan yang nanti jadi tim pelatih provinsi. Dan itu harapannya dokter, karena nanti bisa mengembangkan ke provinsi atau kabupaten yang lain. Ya, meningkatkan jaring kerjasama, kerja, kemitraan dan kerjasama. Prioritas mencapai sasaran MDGs dan komitmen global. Ini tahun-tahun ke depan dia akan masuk MDGs. Ya, strateginya melalui advokasi kepada seluruh stakeholder. Jadi kalau setelah mengerti ini nanti jangan segan-segan bikin kegiatan sosialisasi yang melibatkan stakeholder. Ya, anggota DPR undang, DPRD-nya undang, Bapeda-nya undang. Ya, kalau waktu itu saya pernah melakukan satu strategi di Pontianak, ada di kantor gubernur, DPRD-nya datang, gubernurnya ada, begitu dia mau masuk, kita periksa gula darahnya. Tapi waktu itu saya cuma pakai gula darah sama tensi. Kita tensi, gula darahnya kita periksa. Kita masuk, mereka mulai rapat, kita hitung makan. Ternyata biasanya kita dapat 30% yang terjadi. Yang diabetes dapat 10%. Nah, ya waktu itu bawa ahli penyakit dalam. Belum break, bentar waktu 15, paparin hasilnya. Bicarakan kondisi yang ada di dalam gedung ini, orang-orang yang diperiksa, sama dampaknya, sama perhitungan ekonominya. Takut mereka. Tahun depannya ada anggaran di Kalbar, 1 miliar untuk kecek. Itu cepat sekali. Ya, karena langsung, itu langsung anggaran. Kita juga ada pelamakan, pastinya ada khususnya sampai melihat gimana kita bikin apa. Sudah kita bikin sosialisasi lagi, kita bikin pelatihan. Nanti menu-menunya ada. Memang dari teman-teman kita mau membuat. Ya. Peningkatan surveillance dan faktor risiko dan register penyakit. Tentunya ini salah satu senjata kita. Gimana kita bisa jual kalau kita nggak punya data? Gimana saya bisa menyampaikan informasi tadi kalau saya nggak punya data? Saya bilang bahwa tertinggi dari mana kita nggak punya data, nggak bisa. Nah itu dapat kita mencapai penguatan kemitraan dan strategi. Ya. Mungkin kita bisa melibatkan PKK
karena saya ketemu sama teman-teman pejabat. Saya terikat karena susah. Dia sedikit takut-takutin lah. Bu, kan kalau bapak yang gak bisa bangun, kan ada yang rugi siapa. Iya, itu. Terus gimana? Ya kita mikir bukan. Ada banyak jalan menuju Roma. Pendeteksi ini dan tindak lanjut. Motif preventif, tata-tata kasus, dan cepat-cepat. Ya, tentunya ini harus kita lakukan bersama-sama. Apa kemudian paparan itu KTN? Ini melibatkan banyak sektor, ya, bukan kita sendiri. Tentunya kebijakan pemerintah meningkatkan community development, lalu akhirnya adalah memperbaiki gaya hidup, ya, dapat menurunkan faktor resiko dan kejadian utama. Nah, ini bersama, ya, nanti kita bisa masuk ke mana saja, sebagai hidup pasar, SMP, sekolah, kabir, dan lain-lain, kelompok, kesehatan, majelis taklim, melalui pos bidu tadi. Jadi, karang taruna, bikin kegiatan pos bidu di dalamnya. Ya. Pengajian, bikin kegiatan pos bidu di dalamnya. Jadi mereka sadar, minimal mereka tahu apa bahwa kita ini punya resiko, kita ini harus menjadinya resiko. Karena akarnya yang demikian. Itu toolsnya yang sudah kita siapkan. Nah, ini hampir sama sebenarnya, ya, cuma agak ribet sedikit ininya ya. Intinya adalah melalui posisi tadi, kegiatannya adalah di sini dengan maju. Yang nantinya akan bergabung kuratif, monitoring dan evaluasi, promosi kesehatan, seluruh kanan, yang kesehatan. Nah, tiga strategi utama, untuk kanan, promosi kesehatan, dan bina upaya kesehatan dan kesehatan. Ya, terkadangnya tentunya kita untuk pengumpulan yang diberikan untuk advokasi dan pelaksanaan promosi kesehatan tentu yang penting dari, ya, untuk menginginkan program kita, ya, upaya kesehatan di sini untuk penyakit-penyakit pengobatan respon cepat dan sebagainya. Jadi, kalau kita melakukan screening tapi kita tidak menyediakan sarana pelayanan kesehatannya, ya buat apa di screening, lebih baik nggak tahu. Artinya itu juga harus seiring jalan. Ini salah satu kegiatannya, ya. Jadi populasi sehat, kita coba pada promosi kesehatan. KTR, sama-sama olahraga, bikin hidup sehat, tidak merokok, cukup aktivitas fisik, biar seimbang, dan sebagainya. Ya, ini kita diperlukan melalui posisi tadi. Kalau untuk populasi berisiko, ya, ya, yang penting ada 5 kondisi terhadap kesehatan. Sehat, berisiko, sakit, komplikasi, dan terakhir meninggal. Tentunya masing-masing punya intervensi, ya. Yang sehat, gimana caranya dia tidak masuk ke faktor resiko, ya, tidak masuk ke faktor resiko. Yang kita bicara sakit tuh, yang sehat, ya, gimana caranya kita bisa masuk ke faktor resiko. Tentunya dia harus tahu ceritanya, ya. Lalu yang faktor resiko, minimal kita tahan jangan sampai dia masuk ke penyakit. Karena kalau dia masuk ke penyakit tadi, Pak, dia akan berjalan dengan pasti, ya. Yang ujung-ujungnya miskin dan mati. Ya, saya ingatkan lagi, miskin dan mati. Dan lebih baik lagi, resiko itu kita kembalikan kepada kondisi sehat. Ya, jadi jangan sampai dia masuk ke penyakit. Nah, yang sakit, kita maintain agar dia tidak jatuh ke komplikasi. Kita jaga hipertensi, tetapi kan obatnya 1 bulan, ya, agar dia tidak bolak-balik kontrol, akhirnya bolak-balik keluar-keluar. Jadi kalau dia tidak punya uang, dia akan berobat.
yang salah siapa tuh? Sebenarnya dokter-dokter sini pasti tahu yang mau hipertensi apa, nggak mungkin kasih tiga hari, pasti akan terlalu. Kita sedang mengupayakan pada benchmark agar nanti ini jadi kesempatan. Ya, jadi bukan tiga hari, kan lagi kontrol lagi tiga hari kontrol lagi, enggak. Tapi satu bulan kita kontrol untuk melihat kondisi. Ya. Lalu yang komplikasi, kita juga upayakan tidak ada komplikasi selanjutnya. Ya. Dan kalau yang mati ya sudahlah, tinggal dikubur. Tapi artinya riwayatnya kita simpan. Seringkali penyakit tidak menular ini ada kaitannya ke belakang. Ya. Punya DM, ada resiko untuk DM juga. Ya. Punya kanker, biasanya secara genetik ada resiko ada punya kanker. Jadi minimal kalau dia ada resiko itu bisa lebih lagi merubah gaya hidupnya, mempertahankan gaya hidupnya, tapi tidak jatuh kondisi seperti pendahulunya. Ya, ini kegiatan. Ya, ini tadi posbidu bukan kita sendiri kesehatan. Tentunya kita yang mengisi, ya, karena kesehatan yang mengisi substansinya apa, materinya apa yang perlu diubahnya apa, tapi kita memberikan masyarakat. Ya, jadi masyarakat kita gerakkan untuk masyarakat sendiri. Ya. Profesi membantu, pemerintah daerah membantu. Dalam penyusunan program ini, kita bekerja sama juga dengan negeri. Ya. Dalam negeri, dan mereka setuju. Mereka menyiapkan banyak rasanya inovasi kita akan turun ke bawah. Ya. Upaya-upayanya ya upaya kongres, upaya kesehatan, upaya penyakit, sebagainya. Lalu ini posbidunya bisa di mana saja. Di mana saja, kelompok tempat tinggal, di sekolah, tempat kerja, tempat umum. Kegiatannya yaitu deteksi dini, monitoring, konseling, faktor risiko, cara integrasi rutin dan periodik. Ya. Apa ininya? Jadi monitoringnya, monitoring obesitas, hipertensi, hipergliceming, hiperkolesterol, pemeriksaan klinik, payudara, kesehatan janin. Konselingnya, konseling mengenai diet, merokok, stres, aktivitas bersama, penyuluhan serta berbagai pengalaman. Jadi hampir sama seperti posyandu, ya, pemeja. Tapi biasanya diawali dengan awalnya olahraga bersama atau demo makan sehat atau sebagainya, pokoknya sehat-sehat. Tujuannya untuk apa? Data, peserta data. Lalu di meja pertama dilakukan pendaftaran, meja kedua dilakukan pencatatan, ketiga nanti ada yang lebih dalam dengan buka isanya. Tapi intinya dia seperti itu. Yang karena yang keempat adalah konseling, dan yang kelima tunjukkan jika diperlukan. Ya. Nanti posbidu itu yang kita kembangkan ada tiga. Yang pertama posbidu dasar, sangat dasar. Nah, itu ada pengukuran dengan pinggang, berat badan, tensi yang dasar. Lalu yang kedua adalah posbidu cepat. Yang kedua posbidu utama, ya posbidu utama nanti ada pemeriksaan gula darah, di dalamnya ada pemeriksaan kolesterol yang sederhana, ya. Dan yang ketiga posbidu utama di dalamnya ada pemeriksaan tensi prakanker IPA, juga benar-benar IPA. Nanti akan saya karena sudah jadi kanker, saya coba menarik program ini lewat promosi kanker nanti, ya. Nah, ini jejaring kerja pusat provinsi dan kabupaten. Mengingat masalah kita ini bukan masalah kesehatan saja, bukan masalah kecil, ini banyak-banyak. Kita tentu jejaring.
dan kita bisa saling mengingatkan juga. Misalkan suatu saat kitanya gak lemah, mungkin karena penganggarannya kurang, tapi yang lain bisa mendukung. Atau yang lain mengingatkan dana-dana yang lain juga banyak. Salah satunya upaya kita sudah masuk ke sekolah-sekolah, sehingga rokok di sekolah-sekolah itu sudah dilarang. Dan di Jakarta, lingkungan sekolah itu steril. Aktivitas fisik, kita masuk juga ke sana. Karena bukan jam pelajaran yang ditambah untuk olahraga, bukan. Tetapi materi-materi yang diberikan bisa berupa aktivitas fisik. Misalkan, pelajaran biologi, dan anak IPA, ya. Pohon apa, jatuh tahu pohon pepaya, apa sayur, atau segala macam. Keliling aja mereka disuruh. Pepaya yang mana, kasih tanda. Kita mereka aktivitas. Jadi nggak perlu harus pelajaran olahraga, karena pelajaran olahraga jamnya sudah terlambat. Setelah itu kita sapa dengan dia, udah nggak mungkin lagi kok ditambah. Saya nggak minta tambah, cuma materinya tolong lebih banyak. Lalu kita juga melibatkan sektor-sektor terkait, karena ormas, ya, organisasi profesi, IDI, yakni swasta dan perguruan tinggi. Ya, tujuannya adalah apa? Agar kita bersama-sama. Karena ini nggak mudah terus terang masalah yang tidak mudah. Gampang diucapkan, sangat sulit untuk dilakukan. Tetapi kalau kita putus untuk tidak melakukan, ya sudah, amblas. Ini triple A, activity community, dan melalui pendekatan wilayah, melalui pemberdayaan masyarakat, dan berorientasi berikut untuk perhatikan karakteristik tersebut. Ya. Yang ujungnya adalah untuk mandiri memberkati lah yang terlalu tinggi bahasanya. Ya. Dan apa yang perlu dilakukan? Yang perkuat PTM pertama advokasi. Jadi yang gambar tadi sebenarnya ini ulangan aja. Advokasi PTM pada pemerintah pusat secara intensif, efektif, dan fokus. Pertama PTM sebagai ancaman terhadap pertumbuhan ekonomi dan negara daerah. Ya. Seperti yang saya lakukan tadi. Lalu perkuat surveillance, faktor risiko dan investasi. Ya. Ini dukungan dan dukungan data yang kita bisa ambil dari sini untuk pertama sosialisasi, untuk advokasi, lalu untuk evidence base yang ujung-ujungnya untuk perencanaan. Ya. Misalkan di satu daerah kankernya banyak, terus kankernya sedikit, kelihatannya bagus, ya. Tapi gimana kita bisa tahu ya kan kalau kita tak punya data? Nah inilah itu aja. Nah, promosi kesehatan perlu dilakukan untuk mendukung kegiatan tadi. Deteksi dini dan tindak lanjut dini KCM. Dengan adanya pemeriksaan dini tadi, tentunya kita harus ke tindak lanjut. Jangan bikin orang ketakutan. Ya. Ibu punya DM, tapi mau cari obatnya bingung mau kemana? Kasihan juga kesehatan. Inilah yang kita bantu. Atau dia punya faktor resiko, tapi habis itu dia nggak tahu apa. Atau dia punya IPA, resiko kanker yang sebenarnya bisa diobati, tapi dia nggak tahu harus berobat kemana. Atau dia lakukan pemulihan, tapi dia nggak tahu harus kemana. Kan sama aja bohong, orang itu lari dari ketakutan, akhirnya prosesnya tetap berjalan. Karena perlu deteksi dini dan tindak lanjut dari KCM. Tentunya integrasi fokus pada faktor risiko melalui community based development didukung oleh sistem rujukan dan regulasi yang memadai dengan kerjasama dengan profesi dan ilmuwan, dengan program pemerintahan dan
intinya kita sama-sama jalan. Rumah sakitnya juga kita perbaiki, kebutuhan buat saya yang masyarakat untuk menangkap kasus awal. Apakah mereka kasus tadi atau pembinaan yang sehat juga jalan. Ya. Terakhir, terlaksana pemerintahan kemarin. Yang tidak kalah penting adalah jaring kemitraan. Jaring ini berikutnya di jaring berkala, jaring promosi kesehatan, manajemen upaya kesehatan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Ini perlu kita lakukan. Jadi, misalkan di rumah sakit pemerintah, di sini rumah sakit swastanya punya pemerintah khusus. Tidak ada yang di pemerintah, kan kita bisa satu jaring. Gimana caranya agar ini juga bermanfaat kan? Akhirnya ada masalah PTN, tentu masalah PTN meningkat dan mengancam pertumbuhan ekonomi bangsa. Tadi sudah kita lihat faktor masalah PTN sangat luas, namun mempunyai faktor risiko bersama dan gaya hidup. Ya. Jadi kalau dia jadi penyakit, dia jadi berat. Dan akan tetap keluar. Tapi kita ingat, PTN punya faktor risiko. Nah, kalau itu kita kendalikan, PTN ini akan ketahan. Ya, tidak akan berkembang lanjut. Dan apa yang kita pertahankan? Ya, terutama adalah kayak gitu. Ya, tapi ada faktor risiko yang banyak, kontrak. Terus pengendalian yang efektif, efisien, fokus pada faktor risiko. Pengendalian memerlukan koordinasi, integrasi, improvisasi yang strategis dengan berbagai tingkat, baik lintas program dan sektor. Dan all policy, ya. Lalu jejaring kerja aktif, triple X, dan secara juga. Nah, saya kira itu dari materi pertama. Saya akan coba membuka saya coba menunggu sedikit dari cancer biar kita bisa lihat lebih dalam lagi. Ini kan tadi masih awal-awal. Ya memang kalau di sini banyak medis dan tempat kita rumah sakit pasti tahu lah, tidak kebanyak. Cuma ini saya mau kasih satu solusi yang agak lebih mendalam. Cancer proposal. Jadi untuk cancer, program cancer, kita Kementerian Kesehatan mengupayakan dua cancer utama, terutama pada wanita. Karena itu juga akan yang penting. Dan ternyata salah satu cancernya bisa dipegang. Ya, CA cervix dan CA mami kita masuk. Kenapa? Karena ternyata CA cervix 99% disebabkan oleh HPV, human papilloma virus. Virus normal yang ada di kita sebenarnya, dan itu akan bermanifest jika kondisi kita kondisi tertentu itu bisa masuk ke dalam. Ya, tentunya yang telah melakukan hubungan seks, ya, itu dia melakukan hubungan seks karena ada mikrolesi di leher rahim. Nah itulah masuk virus dan dia akan berkembang di dalam.
kiri kanan enggak? Dia disangkan, cuma dari kecil dari teman-teman SD kalau disebut kerja disangkan yang apa? Kebanyakan jadi panggil untuk rompi dari kecil, ya sampai di sekarang DP2PK pun kalau yang kerja disangkan ketemunya rompi dan saya sendiri agak asik gitu kalau dipanggil kerja disangkan ya. Oke, saya masuk ke seksi ini kanker penyerahim dan payudara. Nah, kita lihat penyebab kematian di dunia. CVD ini makin jelas kelihatan. Alih tinggi ini data tahun 2005 post-break WHO dunia. Kanker, dua, HIV, TB, malaria. Jadi, data dunia ya. Ternyata, kalau kita sudah terbit, PPOK tadi karena tentu tidak ada penyakit diabetes juga masuk dalam peta-peta yang besar. Jadi beban dunia ini dan kita menuju ke arah sekarang maju. Nah, jadi kita kejar ini. Kalau kita diam, kita akan mengejar lagi. Mengejar ke peta ini. Apakah kita akan ikutin ini? Pilihan ada di kita. Ya. Cuma pusat, kita upayakan untuk ini tidak seperti ini. Meskipun kondisinya sekarang sudah kayak gitu. Jadi, CPD sudah tinggi. Ini akan kita upayakan untuk kita turunkan. Tentunya akan kerjanya dan biaya waktu tinggi. Nah, ini situasi kanker di Indonesia tetap mungkin estimasi urutan pertama kanker payudara, kedua kanker penyerahim. Data Badan Legislasi Kanker Yapi tahun 99 urutan pertama kanker penyerahim, urutan kedua kanker payudara. Data SIRS urutan pertama kanker payudara, urutannya yang kedua. Ya, 2007, payudara leher akhir, kurang balik. Nah, pulanya kan leher akhir, bergerung dan kanker tertinggi di Indonesia. Kalian mau datang.
itu makanya Kementerian Kesehatan itu sudah sebutkan memprioritaskan kepada keluarga berdominasi. Ya, kita berdasarkan evidence. Data tumor atau kanker di Kemenkes 2007. Apa ini tadi data yang bisa dibuka, jadi ini masih terbuka ya. Prevalensi tumor kanker menurut provinsi ya, antara 5,5 dan 5,5. Oh ternyata ya, lebih ke depan ya, lebih tinggi, bukan kasusnya lebih tinggi. Ini belum di data benar. Ini baru dari di data. Ya, urutan keberapa? Lima belas. Distribusi angka tadi sudah ada. Nah, ini yang kita pakai angka yang kuningnya 2-4. Ini sudah kuning semua. Yang hijaunya cuma dikit. Oh, kasih tahu bahwa sebenarnya peta ya, bisa kita lihat dengan ini. Kita punya resiko besar, kuning itu kan merah. Ya. Itu dari demikian tinggi, dan benar bahwa di Jawa Tengah, pembiayaan askes tertinggi adalah kasus kanker. Nah, itu nyata. Yang kesempatan juga memasuk tinggi. Ya. Ada Sumatera Barat, lanjut. Nah, ini 10 kanker terbanyak di Indonesia, 4.7. Sumbernya dari sini. Kanker payudara dan kanker cervix sudah tentang masih banyak dari data. Ya, baru kanker ini. Ini sumber dari populasi ginekologi dan CF dan IRC. Ternyata 70% kasus kanker di Indonesia cervix ditemukan pada stadium lanjut, stadium lebih di atas 2B, ya, yang low survival rate-nya rendah, ya, yang rendah survival rate. Kenapa? Karena di sini ada penyembuhan gejala. Ya, kita sama-sama tahu, kalau sudah post peritoneal bleeding berhubungan perdarahan, baru dia harus berubah. Dan tadinya nggak ada gejala apa-apa, emang nggak ada gejala. Dan kalau sudah post peritoneal bleeding nah sekarang pilihan mereka sudah berbuat apakah menunggu gejala atau sebelum gejala mau periksa melihat kondisi seperti ini ngeri. Karena ini yang kita terangkan, kita melakukan pemeriksaan sebelum cancer untuk cervical cancer. Jadi ada satu kondisi di mana cervical cancer itu ada yang namanya resiko kanker, ya, S1, 2, 3. Ya, 15.000 kasus baru, 8.000 meninggal. Ya, 40-45 kasus baru. Lalu setiap hari 20-25 kematian. Jadi 1 jam wanita Indonesia meninggal karena kanker. Kalau kondisi seperti ini, seperti tadi yang awal saya bilang, terlalu ingat, dan terlalu saya omongin. Peninggalnya miskin dulu, Pak. Ya, peninggalnya miskin dulu. Sakit dulu. Nyari dulu. Keluarganya. Kita. Karena kalau dapat istrinya, tekan aja. Memang mau didiamin. Nah, ada semua yang diomongin. Kalau perlu sampai pengobatan tadi sampai upaya gitu. Padahal itu nggak tercapai. Kasus-kasus di Hermanis, dia ketemu stadium awal. Karena takut sebelum ada rumah sakit Hermanis yang berpikir gede, fasilitas yang berpikir bagus, merasa duitnya nggak cukup, lari ke pengobatan tradisional. 6 bulan, 1 tahun kemudian kembali lagi, tapi stadiumnya udah akhir. Teman-teman dari Dermais seringkali komplain ya kita. Apaan itu? Tapi kenyataannya
dan TV ditayangkan. Itu problem kita bersama. Kita mulai selesai dengan itu. Ini prevalensi merokok. Jadi merokok masuk ke salah satu faktor risiko kanker, ya. Ini dari kanker pernah merokoknya 23,1. Itu tinggi, masuk di tengah-tengah. Ini hasil survei ya. Lalu kurang aktivitas fisik. Ya, untuk dulu tahun ke atas sih. Aktivitas fisiknya masih lumayan dibanding mendatang dan tinggi pengajar. Kalimantan Tengah masih, karena saya lihat memang daerahnya masih luas. Mungkin kalaupun pakai mobil atau parkir di depan, jalan dengan yang aktivitas fisiknya masih banyak kan. Ya. Nah, kurang makan buah dan sayur, ya masih bagus rumahnya di sini, masih banyak sayur. Jawa Barat dengan hanya pemakan sayur ini aja urusan kalau di depan ya, karena sekarang yang makan sayur dari banyak daripada sayur yang di Jawa jadi hanya seperti juga berputar ini berapa dari sih kalau seperti makanan yang sebenarnya itu pada pilihan tentang makanan berlemak dan makanan yang diabetkan jadi sekarang banyak makanan seperti makanan kale, terus sosis, nugget, dan sebagainya seperti itu kan. Kita sedang bikin, kita sudah bikin buku, kan kita belum cetak. Kemarin kita sudah kumpulkan kita dengan prof dari IPB, kita kumpulkan resiko kanker. Dan salah satunya adalah makanan makanan olahan. Dan salah satu lagi yang mereka adalah makanan-makanan yang dipanggang, dibakar. Jadi yang suka makan sate, yang suka makan ikan bakar, yang arang-arang itu yang dimakan. Kadang-kadang ada daerah, ada arang-arangnya dikit, ada daerah juga. Itu sudah suka sebenarnya awal. Dan belakangan mereka kaget. Ternyata itu berisiko awal. Terus gula, ada proses pengolahan minuman-minuman seperti yang bersoda, karbonai, pola pasta itu juga berbeda. Jadi sebenarnya yang mentah gitu ya, pengolahan yang ayamnya itu berbeda. Jadi sebenarnya selama ini kita mengekspor faktor, memang impor faktor risiko kanker. Kita dengan bangsa kita datang ke sekarang itu nasi goreng apa ya mahal gitu ya masya Allah nah ini ternyata mengambil dengan prestasi penyakit kan pergi jauh 20% kebanyakan 30% kan kolon 11% tapi karena mau 9% saya coba ambil prestasi kanker payudara. Kenapa kanker payudara? Ini baru diagnosis. Ayatnya kanker payudara kita belum bisa juga menemukan satu fase sebelum kanker. Karena penyebabnya belum jelas. Tapi kita bisa mengupayakan menemukan sedini mungkin. Ya. Dengan sehari dan berikutnya. Program nanti. Kita lihat prestasi daya sampai ke sana untuk stadium tadi mamografi dari kepada darah untuk orang dari kandungan kandungan 2 juta dari kandungan biopsi apalagi 2,5 ya, 1 juta kemudian yang ada yang ratusan ribu, gak ada yang ribu, gak ada yang perak ya, 1 juta baru ya kan terapinya dari awal PCT 35, 45. Tambah radiasi, tambah 15 sampai 25.
kemong, targetnya apa saya, bagaimana? Enak topeng Malaysia yang kamu lihat. Ini yang Amsikus, Agus. Ya, tambah lagi untuk kali ini aja tenang. Biar tadi 4, gue tambah lagi terapi lebih dari Amsikus, radiasi di daerah kompensasi, dan terapi makan pasti sebulan. Itu salah varian yang lain. Ya, semua biaya yang tetap. Semua biaya di atas itu termasuk sebagai biaya terapi hormonal. Dipet, berat dulu, sebelah. Rumah, tasnya, di Vitor. Aduh, sepengah, sampai gue juga terbulan. Terbulan. Jadi, ada tempat. Jadi, sangat-sangat pasional, kalau saya bilang lagi. Tante saya, dan berbahaya. Yang 4 bulan. 4 bulan, kumpulinnya sama mati. Kita bayarnya semua bulan kering. Jadi kalau bisa PNS dilarang untuk sakit dulu. Nah, tujuannya tetap pada pengadilan mata di situ, tetap berkenakan sakitan, kita datang kematian dan sebabkan benar saja. Jadi pengelola program, program sektor, organisasi profesi, masyarakat, dan kelompok risiko. Kita mulai dari masuk ke masyarakat tadi melalui pusdiklu. Kenapa? Karena masyarakat juga itu tugas kita. Insya Allah kalau kita melindungi masyarakat, kita dilindungi nama Tuhan. Itu kan ada itu janjinya Allah telah dilakukan. Bukan siapa memelihara agamaku, aku akan memelihara. Nabi Muhammad yang pernah satu. Ya, ada ayat melihara umat. Insya Allah kalau kita perlihatan masyarakat kita, insya Allah kita dijawab yang ini. Saya promosi begini terus, sebetulnya saya juga ngerti di dalam hati. Ngerti juga yang gue ada di sini. Ada ketakutan sendiri. Program kita, untuk penarian, yang terakhir lagi, tujuannya tetap ada beberapa kondisi itu, menurunkan kesakitan, dan upayanya, kalau pencegahan primer, pencegahan sekunder dan tersier. Pencegahan primer tentunya melalui promosi. Ya. Faktor resikonya yang kita promosikan. Ya, lalu pencegahan sekunder, deteksi dini. Di sini ada TESPAP, ada IFA, dan lain-lain. Tapi Kementerian Kesehatan menetapkan IFA menjadi prioritas. Kenapa IFA? IFA infeksi di seluruh. Itu murah. Mudah, ya. Teknologinya sangat mudah. Ntar kita lihat, terus treatment dengan melakukan kemoterapi. Begitu di IPA kelihatan lagi positif, bisa langsung diobati. Saat itu juga kita kerayu 3 menit selesai, bebas kanker. Ya. Sebenarnya ini ilmunya Komisi yang diturunkan kepada kita. Kita melakukan pendekatan kepada mereka, mereka mau kembangkan. Kita kembangkan. Ya. Oleh sebab itu, setiap kali kita pelatihan, setiap kali kita bimbingan, pasti kita melibatkan mereka. Terus setiap saya akan mengatakan, ini sudah kita jalankan dan kita dorong ke BUK-BUKAN. Dan mereka menyiapkan rumah sakit. Rumah sakit itu juga kanker. Jadi bukan cuma darah manis. Pengacara-pengacaranya di setiap provinsi itu masih ada. Kanker. Rumah sakit umum daerah, tapi di dalamnya keberagaman kankernya cukup baik. Jadi nggak semua harus kedamaian. Bayangkan aja terapi yang tadi, terapinya begitu mahal, ongkos dari sini ke Jakarta, orang yang dikirim pasiennya doang, enggak kan? Pasti keluarganya menyenangkan itu, ongkos keluarganya jauh lebih banyak. Nah, ini faktor juga pertanyaan lain, ya. Harus kita terjaga. Kalau merokok, sistem imun menurun, ibu dan saudara
yang pernah di pap smear ternyata pap smearnya abnormal, punya penyakit kekerasan seksual pada pengalaman usia berhubungan seks di bawah 20 tahun, kenapa karena hormonalnya belum siap, belum komplit, sel-sel di dalamnya juga belum mati, terus berganti-ganti makanan. Oke, penyebabnya ini adalah virus HPV. Virus HPV ini kan ada memang pada cikgunya semua. Dia akan meningkat. Ya. Deteksi yang kita lakukan. Deteksi ini adalah sifat. Kalau dokter Layla memakan inspeksi visual, sorry, kurang visual dengan asam asfal. Cuma kalau dokter Layla, hati lakuk, biar ibu-ibu gak lupa lah. Apa? Ingat vagina Anda. Ya, jadi setiap saat ingat gimana tes HIPA. Nah, ini caranya sangat mudah. Ya, kita siapkan asam cuka 2-3-5% asam cuka apa itu? Cukanya khususnya cuka diksi yang buat kamu. Yang gampang ini deh kalau ingat. Mungkin bakso, bukan bakso, kalau kita juga makan bakso kan menghidupkan. Ya juga ya. Ya itu 25% diajarin dari 3-5%. Campurin akuah. Akuah apa? Akuah khusus? Enggak, aku biasa aja. Campurin, sehingga dia apa konsentrasinya dari 3-5%. Lalu pulas di mulut rahim. Tunggu 1 menit, dia akan timbul bekas. Sangat simpel. Apa saya bilang sangat simpel? Di mana ada tukang bakso, program ini bisa dijalani. Ya. Jadi ada tukang bakso nggak? Ada, bisa dijalani. Tapi tentunya kami di ruang tertutup. Ya, kalau di ruang terbuka ramai nanti rusuh kan? Ya, jelas kan yang rasa juga tadi. Benar, satu menit. Lihat, nanti ada bekas putih. Kalau ada bekas putih, perhatikan. Kenapa bekas putih? Karena simpel. Dalam sel yang dirusak oleh human papilloma virus tadi, ada sel-sel yang posisi proteinnya tidak normal. Waktu dia dilakukan asam juga tadi, 3-5%, dia akan mengumpal. Jadi waktu dia disemper dengan cahaya, maksud cahaya itu kan gelap ya, center yang biasanya kalau dia nggak ada gumpalan protein tadi, dia akan tembus dinamanya. Jadi kelihatan pembuluh darah. Sehingga kenapa dibilang pembuluh darah itu grafik, ya warnanya agak pink-pink gitu ya. Karena pembuluh darahnya kelihatan. Tapi dengan dia ada kelainan, dia juga ada gumpalan tadi, dia akan kelihatan seperti bekas putih. Nah itu yang dilatih. Nah kalau ada itu dia simpan kantong. Jadi gampang, baru tunggu tempat spin ambil sampelnya, periksa ke ahli patologi ya, kirim ke lab kan, hasilnya berapa lama bu? Kalau pap smear, bulan, 3 minggu, paling cepat di Jakarta 1 minggu. Ya. Kenapa begitu? Karena kita perlu sama-sama tahu ahli patologi itu di Indonesia cuma ada 300. 200 di Jawa. Yang 100 baru ada di tempat lain. Jadi satu provinsi menurut satu kabupaten menurut tentu ada. Karena hanya ada provinsi. Dan kalau itu dilakukan massal, banyak. Pakai mata juga, capek juga itu mikroskop gitu. Paling sehari kuat 20, 30, saya yakin 100 itu gak mampu gitu. Bebekan bisa ya. Jadi sangat-sangat mahal. Biayanya berapa? 40.000 sampai 100.000. Yang paling murah mungkin 50.000.
Tapi kalau udah makin jauh dari sentral, dari di patologi biasanya makin mahal, ya. Makin kemarin makin mahal. Kalau IPA berapa biayanya? Coba Pak Aco berapa? 2.500 ke 3.000 per pasien. Kemarin kita baru melakukan screening di Pondok Gede. Berapa targetnya? 200 kalau ayo saya beli aja satu botol. Botol dong, 3.000. Apa sah ada? Ada kan di bagian botol ini? Lidiknya ada. 2.000. Kan spekulum ada? Ada. Invent, nggak pakai invent, makanya di alas itu lebih bisa. Yang penting kita yang paling penting ruang tertutup, jangan yang terbuka, masuk angin. Ya. Jadi dengan 2.500, 3.000 perak hasilnya, orang bisa nampung bisa diperiksa. Dan sekarang kalau itu mau diterapkan sebagai biaya pemeriksaan. Dokter-dokter di sini menarik berapa? Eka kan menarik 100.000. Kalau saya diajak ngomong, ah, mungkin 100.000 mengatus bersenam. Menarik 100.000. Ya memang keahlian, keahliannya yang orang punya. Kalau di Jakarta, ibaratnya itu 10.000 ya mereka ya, aktifan ya, 10.000, kerawat gratis, ya, kerawat gratis, itu fakta yang ada. Kalau di swasta, ada praktek-praktek swasta, mau melakukan IPA, ada kompeten, sudah punya sertifikat, menarik, itu tergantung dari apa, wilayah kerja. Pasti kan di situ ada aturan bupati ya, kita ikutin itu aja. Ya. Itu kan kira-kira gampang kan? Ada yang bilang sulit kan? Ada. Tapi ada yang sulit sebenarnya. Yang sulit adalah ngajak ibu buat ngangkat periksa. Ini yang sulit. Ya. Itu tantangannya, itu sangat sulit. Ya. Gimana? Ibu besar, tapi kalau udah kompeten, ibu mendengar apa? Waktu nanti ibu ini kalau orang biasa lagi, dan begitu ibu nanti ditawa juga ibu ini pertama, ibu ini terakhir, kadang-kadang sambil mau kompeten, oh iya 120 ke 70. Tidak sulit, kebiasaan, keseringan. Bukan ya. Di warna merah, warna kuning, waktu jualannya pun tahu warna, nggak tahu warna merah, warna kuning. Tahunya itu beda aja kan, jangan makin dewasa, lewat waktu. Eh, mau bilang apa tadi, warnanya merah yang jelas, itu bisa dilihat. Tidak sulit sebenarnya, sangat mudah. Ya. Nah, kalau kamu diapain takut apa? Ya, berserilah. Nah ini untuk kanker payudara. Kanker payudara sampai saat ini kita belum bisa menemukan penyebab pastinya. Jadi multifaktor. Ya, akhirnya apa? Yang paling mudah yang tahu mengenai payudara itu siapa sih? Pasti yang punya kan, ibu-ibu sendiri. Nah, kita kalahkan dengan sadari pemeriksaan payudara sendiri. Dan waktu melakukan IPA, IPA itu 5 tahun sekali cukup. Jadi nggak perlu setahun sekali. Nggak perlu 2 tahun apa, 6 bulan sekali. 5 tahun sekali cukup. Jadi ibu nggak perlu sering-sering, tetap. Nah, tapi waktu IPA tadi, minimal konfirmasi sadarinya oleh tenaga dokter, tenaga medis, tenaga medis, nakes dan lain-lain. Ya, clinical risk examination. Ya, ini
upayanya promosi pertanian berkaitan untuk resiko pencegahan budaya lalu sadari komunikasi lalu UNP dan pemografi UNES ya buat dan setatannya pemografi tapi sampai saat ini pemografi sangat terbatas ya. Jadi, apa yang bisa kita lakukan sama sadari lalu lalu penjualan anggap setiap penjualan yang ada di payudara itu keganasan. Sebelum itu terbukti tidak ganas. Kenapa begitu? Ternyata yang ganas itu tidak sakit malah. Yang cenderung berobat kalau penjualannya sakit. Itu yang dulu ya. Kalau sakit tetap sakit. Penjualan sakit, namun berobat, namun buruk. Tidak nyaman kayak itu. Dia berobat. Tapi kalau tidak sakit, nah ini kali bentuk kemarin, bentuk apa? Bapaknya usel gitu. Justru benjolan itu sebenarnya yang gak sakit itu sebenarnya. Makanya kita punya sepakatan berapa-apa-apa. Setiap benjolan di payudara anggap itu keganasan sampai itu terbukti tidak ganas. Siapa yang membuktikan? Dokter lalu pemerintah klinik USG mamografi ya itu sangat menolong karena menurut tadi tetap berjalan pasti dari awal lebih dini dan biayanya nggak sampai yang pemakaman itu banyak banget tuh dari tanah panjang dan belakangnya justru semua lagi angkanya double digit ya dan tersiarnya pengobatan segera. Nah ini untuk tahu apa udara tentu juga kita harus ini yang kita hindari dan ternyata kita cukup terkenal dengan faktor resiko yang akan keluarkan satu-satu hari pertama pada usia di bawah 10 tahun anak-anak kita sekarang cenderung ya anak saya 10 tahun pertama kenapa? Nah, masalah banyak, agak kontroversial banyak. Dulu saya ingat film yang agak kontroversial sedikit zaman saya itu habis dunia adalah berita. Dan adanya malam minggu. Karena dulu saya makal, ngintip-ngintip tuh, pada tidur. Saya nyepit lagi di istri. Karena bapak masih lagi. Saya colong-colongnya. Artinya untuk mendapatkan hal yang seperti itu dulu sangat sulit. Nah sekarang, semenjak melek mata, sinetron ya. Yang paling parah lagi sebentar lagi mau masuk untuk penyanyi nah Lady Gaga perempuan Pak Gaga itu tentunya agak pemuat hanya ada undang-undang ya kan salah satunya adalah samping itu makanan-makanan seperti ayam pasu-pasu ayam-ayam boyo-boyo itu sentik paru. Ini mempengaruhi itu. Padahal kita biar simpel, kata dia lah tahun, ayo ketaki rame-rame. Wah, kita menyebarkan racun kepada orang-orang. Ya, berarti haid yang paus pada usia lebih dari 20 tahun. Ya, saya jadi guru model. Tapi saya punya paus. Dan umurnya di mana 15 dan sudah masih berkantor. Diundurin saja biar hamilan pertama pada usia lebih dari 35 tahun ini juga penyakit modern karena klasiknya dulu sebenarnya di luar negeri sudah dapat pemain tak merit-merit lupa yang pertama capek lo burung udah ya capek lo cowok capek lo berdua dari Tanjana kira-kira udah 35 kelasan tapi kok udah apa udah cukup anak ada ya apa Islam juga mengajarkan ya, kira-kira itu sebabnya ternyata baik ya cuma yang keluarga ya keluarga pernah ada yang punya kanker bagi dana dan keluarganya bisa menurun artinya
kalau di antara keluarga ibu atau bapaknya ada yang punya kanker payudara, anaknya kita kasih pengertian bahwa dia punya kemungkinan untuk itu, sehingga dia menjaga PHPS, dia mengumumkan pemeriksaan. Kita jaga aja, nggak tahu. Lalu tidak menyusui. Nah, sebenarnya sekarang itu Pak masih ibu bekerja, bekerja, akhirnya anaknya nggak disusui. Kalau di tempat saya di Sumatera Kanker, ya ibu-ibunya banyak, ya lebih banyak. Laki-laki cuma ada 1, 2, 3, 4 orang dari 13. Ibu-ibunya begitu melahirkan anak, oleh anaknya ibu ke kantor, ada penitipan di kantor di wilayah kantor kita. Ada yang ibu-ibu apa prestasinya di luar, dan ternyata waktu saya ngantar istri saya kontrol HAM yang dulu di harapan kita, ada dari kepala ada satu poster yang banyak nanti di nama anak sapi minum air susu sapi, anak ibu minum susu air susu ibu. Saya ke kamar itu dua tangan begitu berlainan. Oh iya benar. Nah, karena kecenderungannya hasilnya agak kurang dikit sudah dikasih air susu tambah, air susu tambah, sehingga jadi anak sapi, jadi juga jadi anak ibu. Nah, itu cenderungan yang cukup pada sebenarnya. Riwayat kematian sebelumnya berat badan berlebih, kebiasaan makan tinggi lemak dan lemak serat, ya menjadi satu, ya ternyata lemak tadi berpengaruh selain yang pertama yang awal juga ada tadi, atau perokok aktif dan perokok pasif, ya. Jadi dan tapi sekarang kecenderungannya perempuan perokok itu meningkat, kan? Jadi juga jadi kalau punya anak di mall, woi keren banget kayak udah gak pakai malu-malu lagi, udah dulu teman-teman. Kalau saya sih masuk rapat gitu ya, kalau ada perempuan merokok saya juga image-nya jatuh kalau saya gitu. Cuman kata mereka emang siapa lu. Konsumsi alkohol ini juga sama ya. Banyak pak-pak di Jakarta menjadi tekanan luar, ternyata perempuan juga pemakaian obat hormonal lebih dari 1 tahun, jadi masih debatable memang. Ya. Tapi kalau masih debatable ya kita masukin aja dah, ya, masih dalam tahap penelitian. Terus penekanan pada payudara terus dalam waktu lama. Jadi pakai berat dan tetap benar. Waktu tidur masih dipakai juga. Ya, jadi ternyata meningkatkan pada hubungan dengan payudara. Ini dari terang yang saya ambil ya. Nah ini depan yang kita terangkan ya, Kementerian Kesehatan yang pertama menemukan lesi terangkan oleh anak-anak lalu IVA tadi, lalu menemukan benjolan sedikit mungkin pada payudara. Sasarannya dilakukan pada 30-50 tahun. Ya. Cakupan minimal 80% dari sasaran dalam waktu 5 tahun. Jadi misalnya kan, puskesmas biasanya kampung penduduknya 30 ribu, perempuannya angkanya kan gak jauh beda 50-50, jadi sekitar 15 ribu. Nah untuk 30-50 harusnya hitungnya paling itu sepertiga dari total 5 ribu. Nah itu bisa dicapai dalam waktu 5 tahun, itu sudah cukup. Kalau mau dibikin 1 tahun lebih baik, artinya tugas pertamanya itu lebih baik. Ya. Ini lokasi awal kita pengembangan dulu. Metodenya dengan kunjungan tunggal, single visit approach. Ya. Jadi waktu dia datang, kita suruh, kita lakukan penyuluhan dulu, lalu kita ajarin dia sadari, periksaan payudara sendiri, ada apa,
Setelah itu dilakukan pemeriksaan clinical breast examination. Jadi bisa ataupun dokter yang melakukan itu melakukan sadar di CBA. Sambil mengingatkan jalan sadar itu seperti apa. Setelah itu langsung pemeriksaan juga. Jadi sekali datang dua maksud bisa baik. Kalau ada hal positif dilakukan pengobatan dengan kardioterapi, kalau ada benjolan dirujuk untuk memastikan benjolan itu kanker atau bukan kanker. Kalau kanker tentunya dengan tindak lanjut. Nah, itu yang kita lakukan. Sampai saat ini kita sudah ada di 18 provinsi. 16 provinsi. Pelaksananya dokter dan bilang mungkin alternatif. Supervisornya klinis dokter Robin dan dokter Bernard. Lalu untuk manajer yang ada di kabupaten dan provinsi. Ya. Kenapa single visit terus? Tadi saya bilang tantangannya adalah ngajak ibu-ibu buat buka. Makanya kita upayakan semoga mungkin sekali datang beres semua. Ya, tinggal di situ. Kenapa? Ternyata kan aman. Sudah dilakukan dan tidak mahal. Ya, tadi satu botol asap juga bisa sekampung. Tidak mahal kan? GBA kalau mau lebih ini sedikit biasanya pakai BB lain. Satu botol BB lain bisa sekampung. Sama dan sama ya bisa dipelajari oleh semua di medis tenaga kesehatan, tapi untuk di negara kita saat ini masih kita prioritaskan pada bidan dan dokter. Semua perlengkapan dan peralatan tersedia di tempat. Betul kan? Ada yang nggak punya peralatan tadi yang tersebut. Puskesmas mana yang nggak punya? Mumpung ada orang kabupaten di kabupaten atau provinsi. Kalau nggak punya nanti kita ketik mereka, kok nggak ada. Dan sekarang sudah otonomi, ya. Hasil deteksi ini dapat segera tersedia dan dapat segera memberikan pengobatan rawat jalan sehingga mengurangi opportunity loss. Yang susah begitu tetap positif, tetap positif yang biasanya begitu mau diobati tak lulu pulang. Habis itu nggak tahu gimana. Kenapa? Karena nggak ada keluhannya. Kan ini belum ada keluhan. Kalau sudah ada keluhannya, udah ada kita dijual duit. Ini belum ada keluhan, hilang. Makanya kita motivasi untuk langsung melakukan pengobatan. Cocok untuk tempat dan sarana yang paling minim. Tadi saya bilang, yang penting ada ruangan kecil, cukup bisa dilakukan. Tapi pada lapangan yang coba-coba panas ya. Nah ini perbandingnya jangan teknik yang terlihat lagi. Ada beberapa cara sebenarnya. Tidak hanya ya, selama ini kita kenapa ya. IPA, APP, dan sertifikasi. Ini sumbernya juga ya. IPA efektif, gampang melakukan jelas efektif ya. Aman nggak? Aman. Oleh tetap buka 3% atau 5% nggak akan diiritasi, saya jamin ya. praktis ya, praktis terjangkau nggak? Terjangkau, kecuali kalau dokternya pembedanya narik 1 juta orang terjangkau. Kalau yang narik 1 juta saya bilang ya modal 5.000, benar mau. Persediaannya sangat mudah. Kalau pamer tadi, efektif, aman, praktis, plus minus. Karena butuh tenaga patologi, butuh mikroskop. Mikroskop relatif lah sangat banyak. Jangkauannya
Iya, ada gajah berbeda arah. Apa-apa boleh itu tadi dibuka, tak kurang kalangan tertentu ya. Buat makan aja susah. Ibu nggak ada pengen apa-apa, kok bisa mengalami dengan itu. Karena itu jadi kendala. Saya perlu lebih berpamit. Kembali kalau tetap maju pun ada positif. Pastinya kan diambil daerahnya. Begitu positif, nggak tahu tempatnya di mana. Harus di mana lagi? Kalau lokasinya di mana? Luas sama luas. Kereta luas sudah ditanya. Kalau sudah terlalu luas, kawasan. Tempat sediaannya, itu tadi tenaga ahli, balik lagi ke tenaga kesehatan. APP, DMA, oh ini juga pasti sulit. Sekali tes masih ratusan ribu harga. Dari program apa lagi? Ya, jadi dari partner di atas yang paling efektif, yang paling aman, yang paling murah, yang paling terjangkau, yang mana? Pipa. Oleh sebab itu kita kesehatan menerangkan ini. Jadi model jadi pemahaman program kita. Ini sudah di launching oleh Ibu Negara pada tahun 2007. Dan kemarin bekerja sama Pak Menteri 2011, Ibu lakukan lagi. Dan Ibu Ani lakukan ini setiap tahun. Ya, yang melakukan kepada tempat kepada kita terlayar. Apa itu IPA? Adi. Melihat terakhir-akhir untuk mendeteksi abnormalitas secara dengan cara mengoleskan batu tanah juga di dekat asap juga ini mereka ini kan saya dari Jakarta dengan perubahan warna agak putihan aset bawah ya. Ini kalau belum putihan ini agak sulit. Ini yang normal ya, ini sudah dilalui sama juga. Ini yang tidak normal ya. Ini ada bekas putih di kanan. Ya. Ini ada S3 ya. Jadi jelas. Berarti 1-2 makin dari 1 makin tipis. Ini ada di sini 1, sini ada di sini. Ya. Ini cukup bantu di rumah ya. Sampai kita bisa. Lalu pengobatannya. Pengobatannya ada macam-macam. Ya. Yang kita terakhir sering melakukan sendiri ini. Tentunya kita akan dapat kasus yang awal. Ya. Obatannya ada berbagai macam. Kryo, elektrokauter, pemkauter, lift, dan sebagainya. Kryoterapi itu cukup. Ya, sama jalan. Nggak pakai anestesi, nggak pakai listrik. Dokter, seperti kita, tapi kita juga bisa dilatih dengan pengawasan dokter. Jadi tanggung jawabnya tetap ada di dokter. Operator bisa boleh aja beberapa puskesmas di Jakarta ya. Biayanya rendah. Jadi dia ada semacam pistol jadi kayak krayogan gitu ya. Krayogan ini dihubungkan dengan gas. Tabung gas isinya bisa CO2 bisa N2O ya. N2O ternyata lebih mahal dibanding CO, CO2 itu satu pasien kurang lebih biayanya kurang lebih 25-30 ribu obatannya rupiah, bukan juta ya, 25-30 ribu rupiah modal gasnya kalau yang 2O 120-150 ribu caranya ada yang ada dari sini kesehatan ya, pakai kayu gas nanti di tempel yang ditempel dibekukin tiga menit, waktu itu dibeku, dia akan lesir, dia berganti jaringnya, satu bulan dia akan mulus lagi, bebas itu sih, dari perangkat dia hilang dari perangkat, jadi sangat simpel, itu bisa dilakukan di sini, yang ada dokternya. Kalau elektrokauter jelas. Kalau kita lihat, laser pakai
kita punya lembar balik. Kita ada lembar balik, di situ ada informasi mengenai IFA, Cervix dan Sinamam. Terus untuk pemeriksaannya, pemeriksaan IFA-nya seperti apa dan tigonya seperti apa. Lalu ada di situ ada payudara, faktor resikonya, dan cara melakukan sadar jajarnya. Jadi sebelum masuk ke periksa, mereka dilakukan. Terus yang kedua, pemeriksaan payudara klinis, ya, CPA. Ada surat jajar sadari, CPA. Ya, gampang. Tekan-tekan pasang untuk dilepas. Payudara dipasnya lunak. Ya. Itu jadi tekan, dilepas. Kalau dilepas, karena jaringan tadi dia balik dalam ke tempat yang awal, kita lompat, dia lewat. Itu kan pantang putar dari otomatis dia akan lebih cepat. Tentunya dengan posisi-posisi tertentu ada ya, tangannya taruh di belakang ya, terus gajal batal. Tujuannya apa? Tujuannya agar dinding dada ini mendorong dada sehingga kalau ada benjolan ya. Contoh, kita kan saya kan ini nggak kelihatan, tapi begitu jadi kontraksi kan akan muncul. Itu yang perlu diajarkan dan waktunya. Apa? Ternyata waktu yang paling sensitif untuk melakukan sadari di rumah adalah hari ke-7 sampai hari ke-10 setiap siklus menstruasi. Ya. Lalu setelah dilakukan pemeriksaan payudara ini, periksa IFA untuk ginekologis, dilihat dulu ada sehat-sehat. Ya, kalau ada sehat-sehat fix, pelatihannya nanti agak panjang. Karena kita diajak mengenali juga apa itu sehat-sehat fix, seperti apa. Kalau ada sehat-sehat fix, ya udah jangan di-IFA, ujuklah. Karena kita manipulasi dengan IFA, bisa pendarahan. Ya. Kalau dia ternyata kayaknya bayar-bayar aja, langsung IFA. IFA tunggu 1 menit. Lihat, kalau ada bercak putih, motivasi dengan radioterapi. Jangan biar dia pulang. Karena kalau pulang, berpikiran kita lain lagi. Mulai terangnya. Lalu lakukan radioterapi selama 3 menit, dibekukan, lepas depron. Motivasi untuk kembali kontrol. Ya. Satu tahun, enam bulan kemudian. Kalau 6 bulan ada lagi, kita bisa lakukan radioterapi. Kalau bersih, 5 tahun lagi berkontrol. Ya. Nah ini saya kasih lihat gambaran terakhir sebelum kerayu. Ini sebelum diobati, ini ada kontak putih. Saya jelas banget. Itu banyak, ini sedikit. Lalu, kita kerayu. Ini bunga es, ini putih. Ini sekarang setelah dilakukan kerayu, itu jadi putih gini, ini pupuk. Pupuk kayak yang es. 4 bulan kemudian, lulus lagi es. Hebat ya? Ini saya bawa kemana-mana saja. Di kopi kemana-mana. Sekarang ternyata dipakai sosialisasi juga. Di satu puskesmas, luar biasa. Ini ibu-ibu yang enggak dilayan. Agar menengah gitu. Mereka mau di IFA. Setelah di IFA, ibu negatif pulang. Saya tetap mau kerayu. Kenapa? Mau mulus lagi. Jadi pengen mulus karena sosialisasi ini kita pakai. Tapi itu jangan dimasukin target ya, jangan dimasukin program. Itu tanggung jawab pribadi lah. Mau dikerayu, atas dikasih kosmetik. Ada yang bayar juga di dalam. Ini benar, ini di Kerawang ada.
keberhasilan program seperti tadi. Kita tergantung kepada kebutuhan jiwa dan kemampuan sekretaris program sendiri. Sebetulnya perbedaan dikatakan dari ibu direktur sendiri. Semua terlibat. Kalau terkalahkan yang ini, pusat bilang, kita sudah belajar aspeknya, bukunya ada, LT ini kita sediakan, pengaturan pembinaan tersebut, penyediaan peralatan dan bahan, kita bantu menentukan objek pembinaan kata menyerah itu, baik dalam kita bantu. Tahun ini juga, kantong, masyarakat dapat 2 set alat kayu, dan dapat 5 set alat pipa. Kita sudah datang juga ya, kata-kata. Dekat saya, dan ya itu tadi pelatihannya sangat terbatas. Jadi kayaknya tahun ini belum masuk ke RT, tetapi kita sedang upayakan agar kantong ini bisa menginsert pada provinsi yang kami nanti. Ya, kalau Bapak Ibu punya dana, punya anggaran dari provinsi atau dari kabupaten, mau mengirim peserta, ya nanti saya kasih tulisnya di RT daerah. Tinggal hubungin kita. Jadi artinya dia sendiri gitu lah ya. Tapi tetap kita akan mengupayakan tim pelatih provinsi itu. Kemarin sudah disetujui 2 orang, satu untuk manajemen, satu untuk teknis. Ya, karena pelatihan PTM kita mungkin ada 3 kelas. Yang satu manajemen, yang satu PTM, selain kantor, yang satu kantor. Kenapa kantor tak bisa? Bukan eksklusif. Program IPA ini baru, jadi belum banyak yang terpapar, belum banyak yang bisa jadi narasumber. Nah ini yang bisa jadi kita bisa, maka kita lebih spesifik. Ya. Nah itu baru kemarin sampai terakhir saya berangkat ke sini, sebelum saya berangkat ke sini, saya ramah, itu baru disetujui semua. Saya masih mengupayakan untuk minimal 4. Jadi satu untuk manajemen, satu untuk terkomsin, kanker, satu dokter umum untuk kanker, satu dokter umum untuk pelatih di PTM yang lain. Itu masih yang paling doanya yang terus masih segera akan kita pelatihan yang agak jauh dan bulan Juni ini pak. Lalu Opia tentunya perlu. Ya, lalu tingkat provinsi apa? Hampir sama. Intinya, tapi mendorong kepada kabupaten-kabupaten untuk mengambil datanya juga. Ya. Kabupaten-kota seperti itu juga. Ya. Tapi nanti untuk kabupaten-kota diharapkan untuk melakukan pelatihan provider. Kalau kita nyetak tim pelatih tingkat provinsi, dan provinsi ini nyetak di pelatih kabupaten atau provider di wilayah langsung ke daerah terdekat, nah kabupaten nyetak di pelatih provider sorry itu ya, itu konsepsi dari otonomi daerah kemudian penyediaan sarana dan prasarana kita punya standarisasi alat peralatannya. Tinggal hubungin kita apa yang mau dibeli bisa. Untuk pelatihannya kita juga bawa soft copy-nya kalau mau direncanakan untuk pelatihan penuhnya tinggal diambil, ya, tinggal disesuaikan anggarannya sesuai dengan anggaran yang ada. Ya, lalu memfasilitasi pelatihan kader. Kader perlu untuk penyumbang agar ibu-ibu mau berobat, mau periksa, kan itu masalahnya. Tapi kalau kita meningkatkan, insya Allah itu bisa tercapai. Ya, kita melatihkan, kalau kita ajarin ini pak, ini cara baca lebar balik, ini cara promosinya, kita ajarin. Dan itu nanti disatukan dalam satu kegiatan posbid PTM tadi. Ya, kita kemudian melakukan evaluasi. Nah ini puskesmas, tugasnya akan kebutuhan screening dan pengobatan resiko kanker, merujuk suspek kanker, lalu
pengobatan dengan penyakit ini. Dan jadi sekarang menurunkan biaya tentang pengobatan. Ada juga kanker sejak ini, sebenarnya secara menghindari resiko, ada para orang yang tidak sehat, rokok, kurang aktivitas fisik, apa satu lagi, pemeriksaan kesehatan. Apakah Anda menunggu seperti ini, tidak sakit? Ya, atau apa yang bisa kita buat dengan ini? Biaya nggak sedikit, terus ya, terkait ibu sakit, ujung-ujungnya tadi hingga lebih sedikit, ujung-ujungnya ya, mencarikan sampai sedikit, ya, terutama masyarakat kita. Terima kasih. Demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih mungkin bagi sekalian sudah panjang lebar tadi kita sampaikan baik strategi kebijakan dan teknis program, kemudian sampai dengan kegiatan teknis dipaparkan dengan matang tadi kepada kita. Saya catat beberapa bahwa tiga strategi utama PTM adalah surveillance, progress, dan bina upaya sehat. Untuk provinsi kesehatan dan provinsi farmasi untuk penanggulangan faktor risiko, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa sudah menetapkan kawasan tanpa rokok di Indonesia sejak 1 Juli. Jadi tolong apabila teman-teman punya kepedulian yang sama, mungkin Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas menjadi dinas SKPD pertama di Kabupaten Kapuas yang menetapkan kawasan ini masuk. Mudah-mudahan juga bisa. Jadi para ahli hisab di Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan sudah terpinggirkan larinya ke belakang tembok atau di bawah ringin. Jadi sejak April kita menjadi kawasan tanpa. Kemudian juga tadi disampaikan dua kegiatan penting untuk deteksi dini sehat mandi dan cantik. Bagaimana sadari itu harus kita upayakan segera mungkin. Kemudian clinical breast examination, kemudian juga tadi HIPA dengan infeksi visual sama sehat yang murah sekali. Dan itu bisa dilakukan kapan saja, di mana saja, dengan tempat di tempat tertutup. Bapak ibu sekalian, saya tawarkan apakah disambung dengan posbidu, ataukah kita diskusikan dulu materi yang disampaikan oleh Dr. Rafi tadi. Bagaimana Dr. Rafi? Kita diskusikan dulu materi Dr. Rafi, atau kita lanjutkan panel dulu dari Ibu Aisyah tentang posbidu. Lanjut dulu. Oke, mari silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera kita semua. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Kungki panjang lebar mengenai Direktur KKTM dan kegiatan-kegiatan serta program-program yang ada di Direktur KKTM. Dan tadi sudah disinggung sedikit mengenai posbidu yang merupakan model
model partisipasi dari masyarakat dalam pengendalian penyakit tidak menular. Pospindu ini di kenapa berbasis masyarakat? Karena memang banyak permasalahan yang ada di lapangan di dalam masyarakat kita. Dan antaranya adalah dua dari tiga kematian setiap tahun itu terjadi pada penyakit tidak menular. Dan 9 juta mengenai orang-orang di usia adalah 60 tahun. Masih di bawah 60 tahun sudah terkena penyakit tidak menular. Saat ini dikarenakan memang masih belum banyak mengetahui apa itu penyakit tidak menular. Sehingga sekarang ini banyak sekali usia-usia produktif sudah menderita penyakit diabetes atau penyakit jantung, atau mungkin sekarang yang paling banyak itu adalah stroke. Nah, bahkan anak-anak pun juga ada yang terkena diabetes. Dan mungkin itu belum banyak, tapi ada kasus seperti itu di mana anak-anak masih usia 5 tahun sudah terkena diabetes. Kemudian 90% kematian akibat penyakit tidak menular itu terjadi di negara berkembang, termasuk Indonesia. Ini karena memang tadi disampaikan Pak Uki, masih belum paham masyarakat tentang penyakit tidak menular tersebut dan kurang dari kebiasaan-kebiasaan perilaku dari masyarakat. Kemudian juga lebih dari 70% penderita penyakit tidak menular tahu kalau dirinya itu sakit namun dia tidak mau berobat, sehingga 30% dan 30%-nya tidak berobat secara teratur. Sehingga seperti disampaikan juga oleh Pak Uki tadi, memerlukan biaya yang cukup besar dalam penanggulangan kemungkinan penyakit tidak menular. Dan ini juga latar belakang pengembangan Pospindu KTM bagi masyarakat. Seperti tadi sudah sampaikan bahwa masalah KTM itu semakin meningkatkan mengancam perekonomian nasional. Kemudian juga seperti tadi juga masyarakat kurang mengetahui apa itu penyakit KTM dan faktor risikonya. Kemudian fasilitas kesehatan yang belum memadai, di mana kita tahu bahwa di daerah mungkin masih belum memadai dalam fasilitas kesehatannya, alat kesehatan, dan mungkin masih di kota-kota besar. Dan Direktorat KTM berupaya untuk membantu dalam pengadaan alat kesehatan. Kemudian kegiatan dan pencegahan KTM masih terkotak-kotak, sehingga penyakit yang satu timbul, penyakit yang satu berkurang, tapi penyakit yang lainnya masih timbul, sehingga tidak ada penyelesaian. Sehingga perlu dilakukan secara terpadu dan komprehensif dan juga terus-menerus. Kemudian perlu adanya reformasi layanan kesehatan dan pencegahan komprehensif berbasis masyarakat. Nah, Pospindu itu bisa dilakukan di mana? Bisa dilakukan di rumah tangga, di sekolah, di tempat kerja, di tempat umum. Mungkin Pospindu sudah berjalan ya Pak ya, tapi di sini PTN coba mengembangkan dengan perkenalkan Pospindu dengan harapan masyarakat bisa lebih mengenal apa itu penyakit tidak menular. Terus kegiatannya itu apa aja Pak? Kegiatannya ini adalah dengan melakukan deteksi dini dan monitoring dan melalui monitoring faktor risiko PTN terintegrasi yang dilakukan secara periodik dan rutin. Monitoring yang dilakukan adalah dengan
pemeriksa obesitas, hipertensi, hiperglikemi, kolesterol, pemeriksaan klinis, kandungan darah, faktor lain, terus aktif bersama-sama dalam edukasi dan pembinaan, melakukan aktivitas fisik secara sehat, dan konseling, yaitu dengan diet rendah lemak, rendah garam, rendah gula, dan tinggi serat, dan diharapkan bisa mencegah timbulnya penyakit tidak menular. Dan tadi juga sudah sampaikan stop rokok, di mana sedang dikembangkan KTR kawasan tanpa rokok, dan katanya di area ini sudah mulai ada di biarkan ya Pak ya. Kemudian mengurangi stres serta juga mengolah diri kita untuk selalu happy ya, kata seperti itu. Nah, ini adalah tujuan dan manfaat penyelenggaraan kegiatan Posbindu PTN 5M, yaitu membudayakan gaya hidup sehat dengan berperilaku cerdik. Berperilaku cerdik di sini kita rajin cek kesehatan kita secara teratur. Kemudian E-nya menyahkan asap rokok dalam lingkungan kita. D-nya adalah diet. Dan tadi saya bilang rendah lemak, rendah garam. Kemudian diet gizi seimbang. Kemudian istirahat yang cukup, E-nya. Dan K adalah kurangi stres itu tadi. Kemudian mengawas diri, faktor resiko PTN yang kurang menimbulkan gejala satu sama dapat terdeteksi dan terkendali. Lalu metodologis dan bermakna secara klinis apabila kegiatan dapat dipertanggungjawabkan secara medis dan dilaksanakan oleh kader khusus dan bertanggung jawab yang telah mengikuti pelatihan sehingga dapat menyampaikan ke masyarakat sekitarnya. Kemudian juga mudah dijangkau, artinya dapat dilakukan di tempat tinggal masyarakat maupun di mana saja, tempat tinggal kerja atau organisasi masyarakat dan sebagainya dengan jadwal waktu yang bisa disepakati bersama. Kemudian juga diharapkan pengendalian manfaat penyelenggaraan kosmi ini dilakukan dengan biaya yang terjangkau. Dan biaya yang murah. Dan ini adalah monitoring dan deteksi dini faktor risiko penyakit tidak menular. Dapat dilakukan juga oleh klinik swasta, puskesmas, keluarga, dokter keluarga, dalam suatu kelurahan gitu, dalam suatu desa secara aktif, kemudian bisa membentuk posbindu dalam masyarakat, masyarakat bekerja sama dengan Pemda dan provinsi lainnya, dan ini didukung oleh proses upaya kesehatan penjaga penyakit serta dinas kesehatan setempat. Tujuan dari posbindu ini adalah untuk meningkatkan trust serta masyarakat dalam pencegahan dan penemuan dini faktor risiko PTN. Sedangkan sasaran kegiatan daripada posbindu itu adalah kelompok masyarakat yang sehat, berisiko dan penyandang PTN. Yang diharapkan meskipun menderita penyakit tidak menular, tapi masih tetap menjalankan aktivitas kegiatannya sehari-hari tanpa terganggu oleh penyakitnya. Nah, ini adalah kegiatan posbindu yang dilakukan, jenis kegiatannya, yaitu melakukan wawancara, melakukan penimbangan berat badan, dan mengukur perut, melakukan pengukuran tekanan darah, pemeriksaan gula darah, kadar gula, pemeriksaan fungsi paru sederhana, pemeriksaan IVA yang tadi sampaikan Pak Mufti tadi, kemudian pelaksanaan konseling diet
gizi seimbang kita, kemudian lakukan aktivitas olahraga serta melakukan kegiatan kesehatan. Nah ini posbindu ada tingkatannya Bu, Pak. Posbindu dasar, posbindu plus, dan posbindu utama. Diklasifikasi dari posbindu. Posbindu dasar itu dilakukan adalah pemeriksaan secara terarah, faktor risiko dan instrumen, kemudian pemeriksaan berat badan, tinggi badan, indeks masa tubuh, dan analisa lemak tubuh, kemudian sadari hasil CDE dan pemeriksaan tekanan darah. Itu posbindu dasar. Kalau posbindu plus ditambah dengan pemeriksaan gula dan lemak. Dan posbindu utama ditambah dengan pemeriksaan IPA, karena untuk melakukan pemeriksaan ini diperlukan tenaga yang cukup terlatih. Gitu. Nah ini adalah posbindu PTN, alat-alatnya ya Bu ya. Itu ada analisa lemak, aktivitas rumah, dan sementara pasti Bapak Ibu sudah paham dengan alat-alat ini. Ini juga ini langkah pengembangan kegiatan posbindu PTN. Diharapkan dalam pengembangan posbindu ini dapat dihasilkan kesepakatan penyelenggaraan posbindu PTN, pembagian peran dan fungsi kader sebagai penyelenggaraan posbindu, kemudian penetapan jadwalnya, berapa biaya besaran yang akan kita gunakan untuk kegiatan posbindu, kemudian jenis layanan posbindu PTN apa yang akan kita sampaikan, kemudian mekanisme kerja antara kelompok potensial dan petugas kesehatan, serta rencana pelatihan bagi kader posbindu PTN. Nah ini syarat-syarat dan petugas kader posbindu PTN. Ya, kader sangat seorang menjadi seorang kader itu harus berasal dari kelompok masyarakat atau lembaga institusi, kalau dan juga mempunyai kepedulian terhadap penyakit tidak menular dan pendidikan minimal SMA. Dan tugas kader dari kader posbindu ini adalah melakukan pendekatan terhadap pemerintah institusi, melakukan survei mewakili, melaksanakan musyawarah bersama dalam penyelesaian masalah, termasuk penentuan jadwal penyelenggaraan posbindu PTN, mendorong anggota kelompok masyarakat atau kelompok lembaga institusi untuk datang ke posbindu PTN. Nah ini kegiatan-kegiatan posbindu yang bisa kita lakukan dengan olahraga bersama, perang bersama, melakukan penyuluhan-penyuluhan di bidang melalui kegiatan-kegiatan kerja di masyarakat dengan pengajian, PKK, dan sebagainya, atau dengan mengadakan demo masak Bu, sekarang di TV kan banyak tuh demo masak. Nah kita bisa kita masuk ke dalam sana masyarakat bagaimana cara memasak yang sehat dan bergizi. Ini gambar-gambarnya Bu ya, semangat semua dalam berolahraga. Ini proses kegiatan posbindu PTN yang kita kenal dengan 5 meja. Meja 1, meja 2, meja 3, meja 4, dan meja 5. Ini kegiatan biasanya sebelum melakukan pemeriksaan, gitu kan, kita penama-tama, drama, dan sebagainya. Lakukan pendaftaran registrasi di meja 1. Kemudian di meja 2 lakukan wawancara dengan pengisian KMS. Di meja ketiga dilakukan pengukuran faktor risiko PTN. Di situ pemeriksaan lagi ada pemeriksaan IMR, indeks masa tubuh, terus berat badan, tensi atau pemeriksaan yang lain. Kemudian dari meja ketiga ke meja empat
dilakukan konseling penyuluhan perorangan mereka dan meja terima pengisian KMS faktor risiko penyakit tidak menular. Ini bisa kita kembangkan Bu di wilayah tempat kita tinggal dan kita bekerja agar masyarakat bisa memahami apa itu penyakit tidak menular. Nah, ini tahap penyelenggaraan prosedurnya. Hari pertama sebelum pelaksanaan apa aja yang kita lakukan, kemudian hari pelaksanaannya bagaimana, dan satu hari setelah pelaksanaan dilakukan evaluasi. Nah, ini ketenagaannya Bu, ada tenaga sebagai koordinator, dia ketua dari perkumpulan yang bertanggung jawab kegiatan serta berkoordinasi terhadap puskesmas dan para pembina terkait di wilayahnya. Kemudian kader penggerak, yaitu anggota perkumpulan yang aktif, berpengaruh dan komunikatif, mampu menggerakkan masyarakat. Kemudian kader pemantau, yaitu anggota perkumpulan yang aktif dan komunikatif, bertugas melakukan pengukuran faktor risiko PTS. Kemudian kader konselor, komunikator adalah anggota perkumpulan aktif dan komunikatif dan telah menjadi panutan dalam penerapan gaya hidup. Jadi kita punya figur sebagai edukasi kepada masyarakat. Kemudian kader pencatatan. Kader pencatatan dilakukan oleh anggota perkumpulan aktif dan komunikatif bertugas melakukan pencatatan hasil kegiatan posindo, kemudian melaporkannya kepada koordinator. Nah, ini apabila kita ingin mengadakan kegiatan tersebut, peralatan sarana dan tanda penunjang yang cukup sederhana. Klasifikasi posbindu PTN tadi, posbindu PTN dasar itu alat lingkar pro dan sinyal terdigital, alat tulis sama buku. Kemudian kalau tadi dikatakan empat kali listrik, poster, kulit pencatatan, buku pedoman, model makanan, kemudian posbindu PTN plus, alat lingkar pro dan sensor digital, alat lingkar rumah, alat gula darah dan lemak darah, higrometer, lembar baliknya. Peralatan dari kursinya adalah lembar balik, leaflet, poster, formulir pencatatan, panduan, model makanan. Matematis dari sebagainya ya, gitu ya. Kemudian posbindo PTN utama itu ditambah dengan bahan pipa dan alat kesehatan lainnya. Peralatan edukasinya masih sama. Ini rujukan. Kita mengacu pada sistem rujukan kesehatan nasional. Apabila ada peserta yang kemudian memerlukan apabila ada peserta yang memiliki kriteria yang harus dirujuk, maka perlu dilakukan rujukan ke puskesmas. Dan dimotivasi agar peserta yang terkena faktor risiko tersebut tidak tes. Kalau perlu tidak follow up seperti yang disampaikan Bapak Menteri tadi. Di sini pada saat rujuk maka KMS dan lembar rujukan puskesmas penyelenggara di bawah sertakan. Kemudian pada kondisi tertentu bila membutuhkan penjaga rujukan dari kader posbindo PTN agar dipersiapkan sebaiknya. Ini adalah kriteria rujukan yang mungkin perlu kita ketahui bagi kader posbindo bahwa ada faktor risiko yang memang perlu ditangani dengan kriteria buruk, kemudian ada pengobatan penyakit yang setelah 3 bulan
tidak ada pengajuan, tidak berhasil. Kemudian pada hasil pemeriksaan ataupun pemeriksaan diperlukan konfirmasi lanjut oleh tenaga kesehatan. Kemudian juga tadi ditemukan HIV positif, maka perlu dilakukan dilakukan tindakan selanjutnya itu dengan rayu, Pak ya. Kemudian apabila disuruhi kanker leher rahim, kanker ginekologis, pada pemeriksaan ginekolog, kemudian ditemukan benjolan pada kelainan dan kelainan lain pada kerusakan payudara, serta kondisi kondisi gawat yang memerlukan penanganan. Nah ini format rujukan yang ada, dan Direktorat Penyakit Tidak Menular juga sekarang ini sedang menggodok tentang mengenai puskesmas KTN, Pak. Dan itu masih digodok hingga sekarang, dan itu mengenai posminus kalau tidak salah dicatat, ya, Pak. Nanti akan diselesaikan ke provinsi. Daerah-daerah. Ini kriteria pengendalian faktor risiko KTM. Hasil gula darah puasa, gula darah gajah, gula darah sewaktu, kira-kira. Sehingga masyarakat bisa tahu seandainya sampai nilai batas mana yang aman dan berisiko. Nah ini frekuensi dan jangka waktu pemantauan faktor risiko TTM. Jadi sudah dibuatkan bagaimana pemantauan risiko gula darah dengan nilai risiko, kunjungannya bagaimana. Nah, seperti contoh glukosa darah puasa, anak sehat 3 tahun sekali, kalau sehat punya faktor risiko 1 tahun sekali. Kalau dia menderita, sebaiknya sebuah kali itu harus dianjurkan untuk rutin dilakukan pemeriksaan secara teratur dan bertahap. Penilaian dan evaluasi dari kegiatan pemeriksaan ini dilakukan untuk membandingkan keberhasilan dicapai pada kegiatan tersebut sesuai dengan kesepakatan awal. Kemudian yang dinilai adalah berapa jumlah peserta kadar aktif yang mengikuti kegiatan, kemudian berapa peserta yang datang untuk setiap bulan, berapa kali olahraga yang sama dalam setahun, kemudian berapa peserta yang terkendali faktor risikonya, dan berapa peserta yang dirujuk ke puskesmas. Nah ini pencatatan pelaporannya. Pencatatan dan laporan faktor risiko ini kepada KNS, faktor risiko yang tidak menular, dilakukan oleh kader dalam rangka mawas diri individu. Kemudian pencatatan dan laporan faktor risiko masyarakat pada buku pencatatan kegiatan tersebut dilakukan oleh kader. Nah, ini lembar satu. Pencatatan kegiatan, lembar pencatatan faktor risiko penyakit tidak menular. Bagaimana riwayat penyakit tidak menular pada keluarga, penyakit tidak menular pada diri sendiri, kebiasaan perilaku, aktivitas fisiknya bagaimana, konsumsi buah dan sayur bagaimana, konsumsi alkohol, ini dicatat. Kemudian lembar kedua, di sini pemeriksaan tekanan darah, nama, umur, jenis kelamin, kemudian dicatat tekanan darahnya. Dan di lembar ketiga, indeks massa tubuh. Lembar keempat ini pencatatan lembut untuk melihat apakah ada obesitas atau tidak. Dan ini adalah lembar kelima, yaitu pemeriksaan darah, diantaranya gula darah sewaktu,
kolesterol darah, triglycerid, kemudian uji fungsi saraf, triglycerometer, kemudian benjolan pada payudara, dan juga tes IVA. Kita tetap di lembar berikutnya. Saat ini, lembar pencatatan konseling. Apabila ada dari peserta yang didapat temukan faktor risiko. Nah ini yang rujukan, bentar pencatatan rujukan, bentar ketujuh. Dan kesimpulannya adalah bahwa pos bintu TTM merupakan model pelatihan masyarakat yang dapat diterapkan dalam pengendalian penyakit tidak menular, dan peran semua pihak dalam pengembangan pos bintu TTM sangat diperlukan. Nah ini pun yang tadi saya sampaikan seperti seperti ini. Ini diharapkan bisa disampaikan ke masyarakat agar kita berperilaku cerdik. Saya kira sampai di sini saja. Terima kasih. Hapus. Terima kasih Bapak sekalian yang melakukan presentasi. Terpaksa kita lanjutkan dulu. Nah, mungkin kita perlu diskusi dengan Bapak Ibu berdua di depan kita. Demikian tadi sesi kedua disampaikan Bu Aisyah tentang posyandu. Saya terikat posyandu yang ada pun mungkin beberapa masih sedang tidak mau. Dan ini milik masyarakat sebetulnya dan dimotori oleh kader dan dibina oleh kita. Terus sekarang muncul lagi satu organisasi namanya posyandu, khusus untuk PTM. Mudah-mudahan ini juga tidak menambah beban berat kita, tapi menjadi tantangan untuk bisa kita lakukan. Karena kita sadar betapa penyakit tidak menular ini harus kita hadapi, kita tanggulangi dari seluruh aspek. Bapak Ibu sekalian, kita buka diskusi, mumpung beliau belum masih bersama kita di Kapuas ini, dan ada waktu bagi kita. Kita langsung saja mungkin diskusi dengan beliau, mungkin ada pertanyaan, mungkin ada informasi, mungkin ada yang dikritisi, silakan. Baik, bagi sekalian, sesi pertama mungkin tiga pertanyaan dulu, sebutkan nama, dari mana, dan minta juga kepada siapa bertanya. Silakan. Di daerah atau di Indonesia secara terbuka. Terus yang kedua, apakah melakukan
Baik, terima kasih. Masih ada yang lain? Silakan, Bapak. Saya kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Deni Masiyot. Saya dari Kabupaten Tengah, tapi bukan mewakili ini. Sebelum saya bertanya, saya ada informasi sedikit bahwa di Indonesia itu kan penduduknya hebat. Nah, yang saya alami di desa terkecil, hal yang paling sulit adalah untuk promosi, Pak, mengajak warga merubah kebiasaan pola hidup. Nah, ada satu contoh, ada ibu-ibu umurnya itu 48 tahun dengan tekanan darah 220. Kita sudah edukasi, sudah sekolah, sudah lengkap, bahkan sudah kontrol juga, tetapi ketika sudah kontrol itu sudah dia tidak kembali, bahkan tetangganya yang meninggal apa yang stroke mendadak kemudian meninggal di kebun karena daerah saya daerah perkebunan itu kita jadikan contoh juga tidak memang. Nah, pertanyaannya adalah apakah dari pihak Menteri Kesehatan dalam melakukan vaksin itu memberikan satu trik dalam hal ini untuk agar sugesti yang diberikan kepada target apa yang ingin kita sampaikan itu apa bisa merubah dari pola pikir dari target yang kita ingin capai, Pak. Soalnya kalau dilihat dari ini mungkin hanya ya kembali lagi sekedar data-data, cara-cara teknik, tapi nanti ketika dilakukan hasilnya tidak sesuai, apakah hanya sampai di situ? Mungkin tidak perlu data yang berjumlah, tapi tujuan kita tercapai. Misalnya yang harus mereka yang tidak memiliki darah tinggi atau memiliki diabetes itu dia termotivasi sendiri. Kalau yang kita lihat tadi kan bahkan tetangganya mati keras itu dia tetap tidak akan ingin ada kepedulian untuk mengontrol dirinya sendiri. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, masalah kebijakan promosi di yang Pak Menteri di media iklan di luar TV bahwa yang pengobatan alternatif itu seolah-olah itu menggambarkan keberhasilan 50%. Kemarin ketika saya mengikuti seminar endokrin bahwa profesor telah membantah itu, kita kelemahan berada di mungkin masalah payung hukum tadi, Pak. Jadi dengan mudahnya mereka berpromosi, saya sembuh diabetes, saya sembuh atau macam-macam. Apakah nanti hasilnya itu ternyata bohong atau tidak itu mungkin kurang tidak mengerti. Mungkin sementara itu saja, Pak. Baik, bagus sekali supaya tidak terlalu sulit untuk mengingatnya. Tiga pertanyaan itu kita sementara saya kembali ke ulang video bahwa ada tiga pertanyaan tadi. Yang pertama dari Ibu Supriyati, katanya ada teman yang menjual 5 tahun di bayi darah, bagaimana pengobatannya, apakah yang berarti. Kemudian ada juga yang temannya yang menjualan di pahit, bagaimana, apakah dia berarti juga, apa dia berarti saja. Kemudian Bu Sumarni dari Poskesdes Pulau itu mengatakan Pusbino ini mau diluncurkan kapan, kemudian berarti sama tidak, termasuk seperti apa sih organisasinya. Kemudian yang terakhir dari Pak Denny, wakili ini bahwa memang bagaimana nantinya pelatihan itu dikemas supaya apakah ada tips untuk bisa merubah mindset sampai menjadi perubahan perilaku seperti itu kan, Pak. Kemudian tentang pengobatan penyakit. Silakan siapa yang terima kasih. Pertanyaannya bagus ya. Juga bahwa banyak ada antusias. Yang pertama dari Bu dan wanita ya Bu, untuk prihatin ya Bu ya. Mengenai penjualan di Pajugana sudah 5 tahun. Jadi kita selalu berharapan bahwa penjualan di Pajugana
harus kita kan satu keganasan sebelum itu terbukti tidak kan. Jadi dia apa? Periksa, dokter, dicek biopsi nanti. Salah satu. Jadi ke rumah sakit. Karena kita tidak tahu itu karena ketemuan tanpa melakukan pemeriksaan lanjutan. Jadi syaratkan seperti untuk melakukan pemeriksaan. Insya Allah tidak ada apa-apa. Jadi kalau tidak ada apa-apa, artinya itu jinak, dia hanya lokal aja yang masuk di dalam kecil. Ya, tidak perlu tindakan radikal yang baik. Kalau untuk yang dalam pemeriksaan sudah berpersen opo itu. Kalau itu waktu itu dilakukan pemeriksaan lanjutan, biopsi dan serta jadi salah satu tindakan yang sudah dilakukan. Berarti dia sudah melakukan pemeriksaan. Dikatakan bahwa ini bukan ganasan. Mungkin waktu itu ibunya lupa, mungkin disarankan juga ini kalau belum diangkat angkat. Cuman dia belum memilih untuk diangkat. Kita juga harus diangkat secara bersama. Ketika dia lebih baik, mungkin jadi keganasan juga memikirkan. Saya rasa tidak apa-apa. Dia harus kontrol terus. Ya, karena mungkin ada benjolan satu di situ yang waktu itu diperiksa dinyatakan tidak apa-apa, tiba-tiba ada benjolan lain. Ya, atau ada kan untuk melakukan pemeriksaan sehari setiap bulan rutin. Ya, agar kalau ada benjolan baru dia tahu. Karena belum tentu benjolan baru kan sama dengan benjolan lama. Ya, bisa aja warna itu tidak apa-apa, bukan ganas. Ya, baru ganas. Tapi kalau orang yang butuh saya, ya. Lalu ke Sumat. Sumat mirip. Pas itu, apa, dibutuhkan apakah serentak. Ini sebenarnya berserentak. Karena pas itu ini, tadi sebenarnya saya bilang, pas itu bukan pos. Bukan pos, jadi bukan apa. Ada satu kegiatan. Jadi nanti bisa pinter. Jadi misalkan tidak mau wanita bikin satu kegiatan bisa. Cuman sampai sekarang terus terang kita masih bingung namanya apa ya. Jadi hari kita buka tujuannya lah. Ya, jadi bukan terbatas satu tempat. Jadi ada kayak Pondianu ada tempatnya. Nah, ini sebenarnya satu kegiatan. Jadi dia bisa kirsat juga sekarang tahunan. Bisa kirsat ke kelompok pengajian. Tapi kegiatannya seperti itu. Tujuannya adalah pertama meningkatkan kualitas masyarakat. Kepedulian masyarakat terhadap penyakit tidak menular. Ya, yang kedua, lakukan deteksi dini. Ya, jadi, para peserta anggota di pos itu tadi, ini mana dia tahu, dia nanti tahu. Kondisinya seperti apa? Sekarang lanjut ke masalah yang kedua, gratis atau enggak? Nah, ini kegiatan di masyarakat itu. Jadi balik lagi kepada kelompok masyarakat. Sebabnya pas bintu dulu kembali lagi kepada punya program pas bintunya. Tentunya nanti diajarkan gimana cara kulkas dananya. Nah, dulu kalau masalah dapat beras pimpinan ya, salah satu beras pimpinan ke kelompok nelayan dilakukannya isi dia dan sebagainya. Atau karakternya dengan kegiatan apa di sini. Atau dari perusahaan-perusahaan itu dan sebagainya. Jadi segala upaya untuk melakukan kredit kesehatan di dalam wadah hospital itu. Dan meningkatkan kualitasnya. Yang paling penting kualitasnya. Tadi seperti yang lanjut ke pertanyaan yang ketiga, Pak Deddy. Ya. Kualitas kepedulian itu nggak bisa sekali. Sosialisasi itu nggak bisa sekali. Saya datang sekali saat ini, mungkin belum terkesan apa-apa. Tapi minimal pasti ada satu. Iva ingat bagaimana. Pasti pada nggak akan lupa. Nah, cukup bakso, kan? Jangan lupa seperti bapak.
tahun yang lalu saya ke sana dalam buka baju atau sekarang belum bersedia. Jadi memang itu perlu penyuluhan terus menerus. Dan itu nanti teknik counseling itu kita ajarkan. Tentunya dipadukan dengan spesifik wilayah. Artinya ada kondisi-kondisi tertentu yang mungkin nggak bisa diterima di yang kita ajarkan pusat harus APC belum tentu bisa. Misalkan seperti penulis dari kanan ke dari kiri kan bisa belum parah dari kanan ke kiri. Nah, kita kembali mengikuti kepada pola masyarakat yang ada di tempat tersebut. Ya memang meskipun dia sampaikan tadi dari awal saya katakan orang meninggal karena penyakit jantung yang terbiasa. Orang meninggal karena penyakit stroke biasa. Cuma seringkali harus kita cari apa yang menyentuh sedihnya sehingga dia mau berjuang. Sebelum dia sadar. Salah satunya tadi juga saya katakan. Kita masuk ke dalam diri mereka. Bu, entah kalau pemadainya, bu apa kita bisa bantu? Nah, kan tersentuh. Dia akan cari upaya. Akhirnya pendekatan di tempat itu, Pak, ini bikin kelompok ini, sesuai dengan kanannya. Akhirnya dia bisa. Pola-pola seperti itu yang kita ajar. Pola-pola seperti itu yang kita coba kali, coba kita buka. Kadang-kadang Bapak, misalkan sifatnya tadi, yang tadinya 200, 120. Ini contohnya ada, itu sudah setruk. Sedangkan setruk itu musuhnya. Aku pikir, rasain loh, itu mana yang ada. Terus. Jadi kadang-kadang kita coba masuk ke lingkungan asetnya sendiri. Pendekatannya seperti itu. Kenapa kita bikin pos itu nanti? Bukan posnya yang ada, tetapi kegiatannya yang ada. Jadi itu akan masuk ke dalam suasana atau apa ya sebenarnya? Alam yang ada sesuai dengan kelompoknya. Jadi kelompok bersepeda belum tentu dia menerima syarat dari kelompok pemain sepak bola yang penggemar bola belum tentu. Ya, kelompok perokok belum tentu dia menerima dari kelompok yang lain. Itu kelompok begitu juga kelompok-kelompok lain. Makanya ini kita tidak batasi pada pos. Satu tempat tertentu, tetapi ini kita batasi. Bukan kita batasi, ini menginsert pada satu kegiatan, pada satu kelompok masyarakat, pada satu kelompok etnis, atau pada satu kelompok-kelompok tertentu. Tujuannya adalah tadi, agar informasi ini lebih mudah masuk. Yang paling gampang adalah misalkan kita ngomong bahasa Indonesia. Waktu saya di Arab Saudi, saya dapat pas, ketemu pas. Bukan di jemaah saya, kebetulan pemerintah dari MPP. Saya bahasa Indonesia, kita bisa bahasa Indonesia, itu gak nyambung, mau diapain juga. Yang ada dia nangis-nangis aja, gak ngerti. Saya ngomong apa, dia gak ngerti, dia ngomong apa, saya gak ngerti. Akhirnya, dia salah satunya kayak gitu. Ya kita bawa ke kelompok. Kelompoknya menyampaikan ke kita, baru dia. Seperti itu sebenarnya. Ya, jadi nggak kita paksakan, tetapi kita cari solusi. Mengalah untuk menang. Dan yang baik juga. Ya, saya kira itu. Oh iya. Tadi Pak ya, saya lupa. Saya setuju Pak, salah satunya berteriak-teriak juga. Cuma ini kan gak semudah membalikkan Pak. Artinya kita butuh bukti yang konkret. Dan ini juga kita masih bahas di masalah hukum. Apakah mereka bisa semudah itu lagi bikin izinnya atau apa? Penanganannya atau pembinaannya seperti apa? Karena
sebenarnya konsepnya itu sebenarnya sudah bagus bahwa untuk masalah kesehatan di satu wilayah tanggung jawabnya adalah puskesmas, ya kan? Tetapi sampai sekarang dokter praktek swasta gitu, praktek swasta atau pengobatan alternatif berapa sih yang lama ke puskesmas? Karena aturannya ada tuh, ya harus dibina dan itu harus dilaporkan. Dan yang punya wilayah sebenarnya bisa mengambil tindakan. Gitu. Intinya seperti itu. Tapi di pusat itu bukan kita tarik. Itu memang sudah kita bahas. Ya. Jadi nanti mudah-mudahan dalam waktu dekat kita punya kebijakan mengenai itu. Kayaknya memang saya juga nggak setuju banget tuh di TV kayaknya semena-mena ya. Satu jam kayak keluar sedangkan untuk dokter praktek aja pelangnya aja udah boleh gede-gede ya dok kan, pelangnya ada ketentuannya cuma ukuran sekian segini nggak boleh ditambahin dokter hebat melakukan ini nggak boleh cuma nama dokter SPP sekian dan praktek sekian. Nah di TV dengan semena-mena saya bisa membuat ini saya setuju dengan anda dan itu memang saya sedang kita sedang berjuang. Terima kasih Mas Rekan. Bu Esa, teman-teman. Baik sekalian, tadi diskusi untuk sesi pertama. Masih ada lagi, baik sekalian? Masih ada, ada. Mas Kali. Sebutkan nama ini ya, dari siapa? Silakan. Dia ini pure memang dari masyarakat. Kami dokter ahli gizi rumah sakit memfasilitasi sebagai masyarakatnya. Ya perlu diketahui juga bahwa persedia di Kapuas ini adalah persedia satu-satunya di Kalimantan Tengah. Dan waktu ada lomba pandu diabetes masuk 10 besar meskipun kami baru mengirim sekali. Kemudian yang saya menjadi tertarik untuk bertanya tadi di Kementerian Kesehatan baru dibentuk 5 tahun ya Pak, kan di Direktorat Penyakit Tidak Menular dan di sana ada dana. Kalau kita lihat trennya memang sangat tidak menyenangkan kalau untuk BPM ini. Yang saya mau pertanyakan juga untuk Dinas Kesehatan Kabupaten karena kegiatan persadia ini tidak ada hubungan sama sekali masalah dana. Jadi anggotanya ditarik iuran 10.000. Rp10.000 satu bulan dan dilakukan pemeriksaan rutin, pemeriksaan cek gula darah rutin itu juga dana dari mereka. Kemudian beberapa kali kami melakukan terakhir memperingati Hari Kesehatan Sedunia kemarin hari Minggu itu kerjasama dengan PT. Asket melakukan senam osteoporosis dan pemeriksaan HbA1c. Nah, cek gula darah itu bekerja sama dengan ASKES dengan Rohia. Kami juga sudah
Trisula. Itu juga menjadi satu keprihatinan kami dokternya. Jadi salah satu kegiatannya memang kita lakukan seminar, kita lakukan simposium untuk dokter-dokter puskesmas yang dulu pernah kita kerjakan bersama dengan Budi. Juga dananya itu kita masukkan ke basisnya persediaan. Dan seperti itu juga kita kerjakan. Terakhir nanti ada akan ada kegiatan bulan November Diabetes Camp. Di situ ada juga kegiatan lomba untuk kader untuk senam diabetes dan kami akan mengirim tim untuk itu. Jadi di sini yang mau saya tanyakan bagaimana caranya supaya kami yang membina ini pun juga kadang-kadang yang ditolong juga gimana sarannya, gimana caranya tapi harus menjadi solusi tentang keuangan mereka bagaimana dinas kesehatan apakah ada dana untuk PTM ini itu aja yang perlu terima kasih. Baik, terima kasih semua. Ada yang mau lagi? Silakan, masih ada. Silakan Bapak, sebutkan nama Bapak dari mana? Kemudian kita pelajari lagi dari beberapa sumber tadi. Kayaknya kami menjadi sebuah suatu program yang mungkin apakah yang bisa dilakukan atau tidak. Kalau dari temanya, kayaknya mungkin ya dokter sendiri pun sudah tahu penyakit menular atau tidak menular. Namun di dalamnya ada pos dulu, kemudian deteksi di sini terhadap kanker dan sebagainya. Yang di sini sifatnya pada pertemuan ini adalah sosialisasi program. Ada bahasa programnya. Sehingga kami agak ragu. Apakah ini sudah direkomendasikan sehingga ini perlu disosialisasikan untuk dilaksanakan. Soalnya mohon maaf Pak. Saya adalah desa. Kita berkecimpung dengan masyarakat pedesaan yang notabene pendidikannya mungkin agak jauh dengan masyarakat perkotaan. Hal inilah yang mungkin kami perlu kami tanyakan. Kiranya program ini yang pada hari ini disosialisasikan, mohon kiranya dari Bapak dari narasumber, sudahkah di ibu kota Jakarta hal ini dilaksanakan dan sudah antusias sekali masyarakat ini, sudah diterima oleh masyarakat dengan lingkungan pendidikan yang bagus. Sedangkan kami adalah masyarakat di desa dengan pendidikan yang lemah, mungkin Bapak dapat terbayangkan. Itu yang pertama adalah itu. Yang kedua, ini langsung saja kepada dinas kesehatan dinas satu bahwa ini adalah merupakan satu program yang sedang disosialisasikan dan kalau tidak salah tadi adalah berapa kabupaten nggak tahu ah dua kabupaten ya dan kebetulan kita ada di kabupaten Kapas kebetulan menerima sosialisasi ini kiranya juga seandainya ini program akan dapat dilaksanakan oleh dinas kesehatan kabupaten Kapas ini pun juga harus dipertimbangkan apakah benar apakah bisa dilaksanakan oleh kita apakah mampu soalnya melibatkan masyarakat peran serta masyarakat. Sedangkan kita perlu sampaikan juga pertimbangan latar belakang posyandu yang notabene ini kita menghadapi masalah yang cukup pelik juga baik penyakit menular maupun penyakit tidak menular ini posyandu kami masih pertama sudah sekian puluh tahun mungkin di sini juga lebih haji kemudian ada muncul lagi posyandu lansia yang sedikit mirip dengan pos Hindu ada pemeriksaan infeksi
gini, untuk penyakit-penyakit general bisa. Sekarang muncul lagi, pasti juga dengan deteksi ini. Apakah sudah dikaji? Kami yakin dan percaya yang ada di pusat, di Menkes maupun di provinsi, mungkin ada suatu solusi untuk meningkatkan, untuk memberikan jaringan pelayanan yang lebih dekat. Mungkin ini yang akan diterima oleh masyarakat. Kiranya, mohon maaf ya, sebenarnya mungkin bahasa ini, bahasa pertanyaan saya ini agak tunggu sedikit, Pak Makmur dari desa. Kalau kita lihat dari hasil pengalaman yang disampaikan tadi bahwa kasus kematian di Indonesia sangat diiringi dengan kasus kematian yang sangat tinggi pula. Dan kalau kita lihat khususnya mata belajarnya lebih-lebih di daerah kita di Kabupaten Brebes, setiap kali habis menjalankan operasi kalau sudah di hasil biopsinya kayak satu tetap dijalankan operasi. Setelah itu tidak sampai satu tahun dia akan mengganas kembali proteinasi dan tidak terkendali lagi. Dilanjutkan dengan operasi kedua, keadaan kondisinya semakin memburuk. Dan setelah itu multiple dan lagi dan lebih ganas lagi sampai kondisi tubuhnya semakin kritis. Dan setelah menjalani operasi ketiga, rata-rata kematian. Sedangkan selama ini pos itu itu belum ada sama kita. Sehingga pelaksanaan deteksi diri itu jarang sekali disadari oleh masyarakat kita. Padahal hal ini yang perlu kami tanyakan di sini, faktor apa saja yang sangat itu lebih cepat setelah dioperasi. Maksudnya lebih cepat daripada yang tidak operasi. Kalau saya lihat seperti itu, kemudian upaya apa saja yang dapat kita lakukan untuk mengantisipasi keganasan kanker setelah operasi itu. Karena dengan kemoterapi pun, sepertinya masih banyak resiko kegagalan. Apakah kedepannya masih ada cara yang masih canggih untuk mengantisipasi keganasan kanker terutama setelah pop-op? Dan juga mungkin perlu diperjelaskan lagi ya, yang tadi Bapak katakan bahwa faktor pemicu dari pengadaan panggang tadi Pak, apa saja yang menjadi pemicu timbulnya penyakit kanker? Kami rasa juga materi yang hari ini disampaikan sangat baik dan sangat berguna sekali bagi kami. Kalau boleh kami minta supaya dibagikan kepada peserta. Dan juga harapan kami ke depan, jika memang ini menjadi suatu program, semoga kos Bindu ini bisa berjalan dengan baik di seluruh Indonesia sehingga kasus-kasus berat tentang PTM ini dapat diminimalkan. Saya rasa cukup sekian dari kami. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak sekalian. Ada beberapa pertanyaan. Tapi sebelum saya serahkan untuk menjawabnya Pak Komki dan Bu Kasya, ada pertanyaan yang terkait dengan kami dari Dinas Kesehatan Provinsi maupun teman-teman nanti Dinas Kesehatan.
kita di Kabupaten Kota. Bapak sekalian, program penyakit tidak menular memang organisasi atau lembaganya sendiri baru 5 tahun lalu terkerjakan. Dan terus terang, di Dinas Kesehatan Provinsi pun baru 2 tahun ini kita masukkan dalam program. Salah satunya apa? Kegiatan sosial baru tahap awal dan dibiayai oleh budget dari provinsi. Nah, kegiatan ini kami harapkan tidak berhenti di sini. Tadi ada beberapa kegiatan yang seterusnya bisa dilaksanakan oleh baik oleh provinsi maupun kabupaten kota. Di sini ada Pak Presiden, ada Putri yang mungkin nanti bisa memikirkan. Contohnya salah satu adalah kegiatan yang baik oleh teman-teman di rumah sakit, maka bisa didukung dengan dana. Memikirkannya, bagaimana logistik bisa tidak putus, misalnya itu bisa direncanakan sejak awal, paling tidak 2013 sudah tidak ada. Walaupun 2012 tidak sempat, walaupun sempat melalui administrasi. Berarti ada masukan dari teman-teman yang sangat bagus program sebenarnya sudah jalan untuk ini, untuk pengendalian faktor risiko, perilaku hidup sehat dan seterusnya. Bagus sekalian di Kabupaten Kapuas pun kita sudah dorong kalau bantuan dari maupun logistik dari Kementerian Kesehatan setahun yang lalu. Pemeriksaan gula darah kita, salah satunya, kemudian untuk body fat, body fat analyzer juga kita. Tapi sebenarnya kompos menerima. Nah, teman-teman di Dinas Kesehatan Kabupaten Kota sudah punya itu. Jadi bisa di, kalau utility yang penggunaannya bisa lebih ditingkatkan lagi, kemana nanti itu digunakan, kapan digunakan, dan mungkin beberapa pihak bisa mengumumkan. Nah, itu sudah. Itu sebagai gambaran betapa penyakit tidak menular ini sudah kita coba respon programnya dengan menunjukkan beberapa kegiatan. Bapak-Ibu sekalian, kami sadar juga di provinsi juga, contohnya saya bilang, dari kawasan tanpa rokok pun baru April kemarin di lingkungan kesehatan sampai menurunkan. Dalam rencana strategi Kementerian Kesehatan ini untuk mengendalikan penyakit tidak menular hanya ada dua indikator sebenarnya. Salah satunya adalah kawasan tanpa rokok baik di provinsi maupun kabupaten. Berikutnya adalah surveillance untuk penyakit tidak menular baik itu jantung, stroke dan lain-lain. Jadi dua itu menjadi indikator dalam rencana strategi Kementerian Kesehatan. Nah, itu bisa di-breakdown oleh teman-teman di kabupaten apa saja kegiatannya dan menyiapkan budget anggarannya. Nah, itu nanti didorong bisa kemungkinan ke pos bingung ya jika bakal pasien sudah kita terima hari ini ataupun yang sudah memang berjalan seperti di rumah sakit. Dokter Tri, kami harapkan semangatnya beliau ini sangat tinggi. Saya beberapa yang kali kontak termasuk akhirnya kita pilihlah kampus menjadi tempat sosialisasi klinik. Kami tidak di kabupaten lain itu Pak, bukan dari Bapak Ibu sekalian itu kira-kira sekaligus menjawab sedikit masukan diskusi dari Pak Supri tadi. Maaf Supri, kami mungkin sedikit sekali masih merespon tantangan yang Pak Supri berikan. Untuk detailnya bagaimana ini bisa aplikatif di tempat Pak Supri, silakan Pak Supri dan Ibu. Terima kasih. Makin siang makin panas. Tapi nggak apa, ini bagus-bagus. Ternyata dari rumah kita puas. Diabetes F, saya dulu ikut juga tahun 2006 atau 2006 di Puncak. Dan saya ikut. Awal-awal sekali saya memang tidak ya. Program ini pun kita kembangkan dengan proksi dan tawar. Ya, karena memang leadernya beliau. Ya, sampai sekarang memang sama beliau. Proksi dan ya. Dan ilmu 6 tahun tadi itu proksi dan ya. 6 tahun ada komunikasi pertama, 6 tahun ada komunikasi kedua, 6 tahun. Awal. Itu beliau ya. Jadi memang sana dalam juga. Saya juga waktu itu merasa ikut langsung pelatihan selama beberapa hari, satu hari per hari. Artinya di sana diperdayakan ada penderita, okay? Ini sangat baik. Kita sangat mendukung. Kita selalu bekerja sama dengan beliau. Bahkan beberapa event dari kesehatan pun
kecil, waktu dulu bulan kecil itu masih enak, kita ada masih bisa ambil kebijakan-kebijakan. Dan sekarang kecil dia hanya ambil di persatiannya. Tapi tetap kita hanya pentas beliau. Satu sekali, kapuas persatiannya. Ini yang perlu dikembangkan. Tapi harapan saya, kan hanya berita. Mengingat tadi, ini seperti fenomena gunung es, artinya yang jadi penderita itu cuma sedikit. Yang ngintip jadi calon penderita, di bawahnya itu gede banget. Nah, itu bebannya juga sangat besar. Biayanya sangat besar, kita pikir besar. Tapi kalau itu kita pikir dari dampaknya yang jauh lebih besar, kemudian itu menjadi kecil. Saudara-saudara, artinya begini, kita menjaga agar kita diabetes dengan aktivitas seperti itu tadi. Karena yang sehat 3 tahun sekali cukup dilakukan tes kesehatan, pemeriksaan gula darah. Gimana dibanding kalau yang sudah tidak? Sebulan sekali, itu berapa kali lipat? Untuk pemeriksaan saja, belum untuk pengobatan. Jadi mari kita sadar sama-sama masyarakat kita. Ya, kita utama dari petugas kesehatan dulu, bahwa saat ini memang diperlukan. Sekaligus saya jawab dengan Pak Sugito ya, masalah penyakit tidak menular ini Pak, bukan hanya di perkotaan, di desa pun banyak Pak, sangat banyak. Nah sekarang, apa bandingkan dengan hospital atau bagian dular, kesehatan sekarang saya hanya membalikkan pada teman-teman kesehatan. Apakah kita akan membiarkan masyarakat kita untuk jatuh kepada kondisi penyakit tidak menular? Tadi saya bilang, habis penyakit tidak menular, penyakit terus menerus, penyakit terus miskin, penyakit terus mati. Apakah kita akan biarkan seperti itu? Ini memang tidak mudah. Yang saya katakan bukan hal yang mudah. Tetapi ini sangat mungkin untuk dilakukan. Kita sama-sama melakukan untuk kepentingan kita bersama. Artinya begini, ya, kenapa kita terpajarkan pos bintu? Bukan pos yandu yang artinya notabene dari pusat harus begini, ikutin sampai di bawah seperti ini. Dan kita insert kepada spesifik wilayah dengan kegiatan seperti ini. Tujuannya agar masyarakat kita tahu kondisi kesehatannya seperti apa. Kesadaran, pertama kesadarannya dulu. Kita bandingkan ada di pos itu, kesadarannya itu minimal meningkat. Oh saya gak boleh sakit ya, seperti bapak yang dari IP kalau dia gak sadar, susah mau diapain ya. Bahkan contoh tetangganya sendiri yang sudah stroke mau diapain, itu susah ya. Jangan-jangan malah musuhnya pulang lagi kita temukan wilayah. Tapi kalau dia sudah sadar, apapun akan dibuat. Contoh kecil, air bersih. Mereka sadar butuh air bersih. Jalan 5 kilo diambil air bersih. Sudah, oke. Okay. Dia nggak mau pakai air motor, karena dia sadar loh itu bikin kesehatan. Itu untuk kesehatan. Artinya, kesadaran masyarakat pertama. Kenapa kita buat pos bintu tadi? Salah satunya agar kita lebih mudah masuk program ini kepada kelompok-kelompok masyarakat. Tidak hanya di perkotaan, embrionya sudah ada Pak, dari jantung, dari subjek jantung, ini sudah ada dari kanker pun kita sudah tutup kanker-kanker. Itu sudah ada kurang lebih 1.300 puskesmas. Dan itu jalan, nggak hanya di kota, tapi di desa pun jalan. Ya, tentunya kita dengan merangkap dengan kegiatan spesifik wilayah. Ya, misalkan tadi kelompok bersepeda, sangat bersepeda. Kelompok sepeda jangan dipaksa dia untuk kelompok bertinju, nggak bisa. Jadi kita masuk sesuai. Tampaknya mudah, tapi dia memang tak. Tapi bisa dipastikan kita memang butuh effort khusus. Ya. Nah, sekarang masalahnya di kelas atau enggak. Balikin lagi kalau nggak ikhlas ya. Satu menit ya. Tapi kalau itu ikhlas, insya Allah Tuhan akan mempermudah. Saya nggak jawab teknis, tapi intinya memang seperti itu. Karena teknisnya gampang dibuat.
kita sudah ada otomatis semua kita sudah ada. Nanti ini sedang pembentukan akhir yang kita kombinasi. Tadinya satu-satu jantung sendiri, kantong sendiri. Karena kita kombinasi, kenapa harus jadi kita kampung aja. Dan sekarang sudah selesai dalam tahap pencetakan, edit kalimat saja. Dan kita akan mulai pelatihan pada 14 provinsi yang gabungan tadi. Jadi bukan yang satu-satu. Yang saya tampilkan 16 provinsi untuk IPAN. Dan bukan saja. Nah ini kan kita gabungkan. Tapi pemikiran saya, kita punya umur gak lama. Jadi saya berpikir, saya ingin melihat untuk pensiun minimal. Program ini udah jalan. Gitu. Ada hasilnya buat masyarakat. Itu aja yang saya kejar. Pengen lihat. Makanya saya dukung sekali. Saya upayakan yang 18 ini sebenarnya tahun ini meskipun jumlah yang 15 sisanya tidak sama dengan yang 18, tapi dia punya tim pelatih. Saya akan upayakan itu saja. Ya. Tetapi ya, saya juga butuh sambutan teman-teman provinsi dan kabupaten. Setelah ini apa kegiatannya? Sosialisasi, pelatihan, petugas yang nanti dia bisa dilaksanakan. Dan tentang pelaporan yang baik, sehingga kita di pusat juga bisa berbuat banyak untuk menindaklanjutinya. Tentunya kalau saya cuma ngasih diri doang, masih aja orangnya sendiri aja, gitu istilahnya. Ya cuma puas-puas sendiri aja. Sepertinya itu kan nggak bagus. Ya, saya rasa, saya yakin provinsi pun akan mengandalkan tahun depan akan mengandalkan hal yang lebih besar. Karena kalau kita melihat permasalahannya, siapa yang bilang ketika permasalahannya jauh lebih kecil? Saya jamin setelah melihat permasalahan itu pasti dia akan bilang ketika permasalahan sangat besar. Dan saya jamin kalau ini dibiarkan, pendanaan kesehatan terbesar akan menjadi beban masyarakat kita. Contohnya sudah ada, karena krisis ekonomi di Eropa, salah satu pemicunya itu adalah penyakit yang menular seperti biaya cuci darah, biaya operasi kanker, biaya dalam itu sudah ada. Makanya di PowerPoint terakhir tadi mulai saya tertik mari menuju masa muda berkualitas, masa tua yang apa tadi dan buat panjang. Artinya kita muda sehat, tua juga sehat, tetap bisa beraktivitas. Jadi kalau membuat meninggal kan nggak usah bikin segitu gitu, nggak usah bikin repot orang, nggak usah bikin repot anak kita gitu. Ya seperti itu. Nah terus kalau masalah teknologi ya untuk pengobatan kanker, ahli kanker sendiri dia tetap melakukan penelitian dan dananya bukan terlalu dari beliau membuka keran cukup banyak untuk penelitian. Jadi harapannya pasti akan lebih baik untuk tadi setelah di operasi pertama. Jadi saya nggak bicara ada kesalahan apa, mungkin ada prosedur-prosedur yang lewat atau ada apa sehingga seyogianya kan lebih baik kalau dioperasi sebenarnya kan seperti itu. Nah, saya hanya mengingatkan di sini bahwa semakin dini yang sering ditemukan, pasti penanganannya akan lebih mudah dan pengobatan akan keberhasilan pengobatannya pasti akan lebih tinggi. Itu kenyataan yang ada. Satu dua kasus baru sudah ditemukan stadium lanjut yang memperlihatkan bagaimana buah semalakama di mata tubuh mati di mata tubuh mati operasi meninggal OPD yang mana dia bingung juga keluarga seperti tante saya tadi ditemukan cek operium
stadium 4 atau sepsis ketulang. Si pilihan paliatif saja. Anaknya teman, saya sarankan yang terbaik, operasi. Saya sarankan tetap tidak bisa. Pilih operasi, otak bacanya seperti itu, tidak apa-apa, dia pilih. Dia ikhlas. Gesternya masih banyak pulangnya. Permasalahan penyakit kanker masih banyak pelakunya, bukan hanya di Indonesia, di luar. Karena setahu saya, para ahli-ahli kanker ini mungkin setahun berapa kali dia ada di posium di luar, sharing informasi, sharing teknologi, ya, mereka sharing. Jadi pasti nggak jauh beda dengan perasaan di sini dan di luar. Cuma masalah tadi tinggal kondisi di masyarakat. Dan kita terlupa ya, katanya kita melakukan approach kepada dokter, kita upaya kesehatan rujukan untuk mereka minimal bisa buat satu rumah sakit rujukan kanker di setiap provinsi. Itu tentunya dengan standar-standarnya ada, jadi nggak asal lemarangan. Tentunya kita bagi standar nanti harus ada radioterapinya, ada kemoterapinya, nanti ke depan kita akan buat standarisasi pengobatan kankernya seperti apa. Tentunya yang keluarnya juga dari ahli kanker. Kalau saya bukan ahli kanker, jadi kalau ibu tanya, sebenarnya mohon maaf saya nggak bisa jelaskan sampai sedemikian. Tetapi secara manajerial saya tahu bahwa itu memang membutuhkan satu teknologi khusus dan kemampuan khusus. Dan yang ini yang harus kita ratakan. Ahli kanker di Jakarta, di Papua, di Maluku, di Kalimantan, kemana harus kita samakan. Punya standar tertentu, itu yang kita upayakan. Sampai saat ini kita masih upaya. Ya ini, variasinya terlalu jauh. Mungkin karena variasi pengobatannya terlalu jauh. Jadi memang masih agak sulit untuk susun obat standarnya. Jadi kita masih agak sulit. Kita udah kumpulin nih ahli kanker. Dokter Lela, Andri Ono, terus dokter bedahnya Dr. Sucipto waktu beliau masih ada, terus ahli radiologinya Prof. Tati. Kita kumpul untuk standar obatnya seperti apa. Jawabannya ini resep terlalu case by case by case juga. Padahal kita dituntut tahun 2014 dalam untuk asuransi nomor asuransi pada seluruh. Nah, kita harus punya standar itu, kan kita ada, tapi sampai sekarang, terus terang saya belum punya. Karena ya itu kan kesulitan, akhirnya kita kumpulkan aja sama obatnya. Itu yang akan kita sediakan. Dan kecenderungannya obat-obat cancer ini, expire date-nya cepat. Obatnya mahal, jadi bahan bidikan KPK lagi. Salah-salah ada bahan bidikan KPK lagi. Kita niat baik, tapi niat niat jelek. Mau siap-siap malu ketop kepala. Kita baik. Jadi, oleh sebab itu kita butuh dukungan dari teman-teman di puskesmas, kabupaten kota dan provinsi untuk mengembangkan program ini. Saya yakin bahwa program ini sangat diperlukan. Ya, kenapa sampai Ibu Ade SBY juga meluncurkan satunya program kita ini. Ya. Dan untuk apa? Ibu dan rumah sakit hadir. Prof itu sama saya sering jalan. Waktu itu ada pada training di Bekasi. Oke, pokoknya saya jemput. Ya udah naik mobil gua ya. Saya pakai Gojek. Ya, mobil itu kan mobil ya, bisa aja beli mobil ini, ya udah, enjoy. Jadi sepanjang jalan kita cerita. Ya, prosesnya. Bahkan beberapa kali sering sampai ke Gorontalo, dan kuliah. Jadi kita tidak lepas dari proses pengembangan program ini, kita lepas dari proses. Justru kita di backup oleh proses. Jadi kayak program IPA ini, ahli SPOK sangat DM juga sangat mereka. Jadi memang ada, jadi ada sekarang kan ada sebaran apa saja begitu.
tersatukan. Jadi dia tersatukan masalah pendanaan otomatis nanti setelah bersatu kita bisa identifikasi kan. Dan mungkin kita nggak bisa bikin biaya penghematan gitu. Bukan bahwa bisa dari 500 jadi nggak pakai 300 sisa 200. Kalau kita gabungkan ternyata cukup 1000 kegiatan kan seperti itu. Karena seperti itu untuk mendapatkan satu yang efisien dengan biaya yang lebih efisien. Terima kasih bapak sekalian. Saya pikir waktu kita sudah cukup, dokter Tri. Bapak sekalian, apapun ceritanya, mau PTM memang seperti sampaikan dokter mungkin tadi bahwa penyakit terus mati. Jadi lebih penting mencegah, lebih penting mengenali faktor risiko. Untuk itu sejak ini deteksi ini masih ada banyak. Ada yang bertanya tentang HIPAA? Silakan, Pak Ali, ada yang bertanya, main bisa. Masih boleh bayar? Oke, silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya dari beberapa dari pertanyaan, tapi juga dari kesehatan. Dari beberapa pertanyaan tadi, saya sedikit juga ada pertanyaan. Karena di sini kan kegiatan kita adalah menjalankan program lain. Beberapa kawan-kawan sepertinya ada sedikit tanda tanya program ini mau didorong mana gitu ya. Nah kemudian saya sendiri juga bertanya-tanya kenapa kita harus bikin lagi seperti itu gitu, karena kita punya poskesma yang jelas-jelas Kementerian Kesehatan sudah ingin mendorong bahwa program nanti unggulannya adalah preventif dan promotif. Nah itu tugas dari poskesma sekarang. Akhirnya yang kita tuju adalah masyarakat menyadari bahwa dia perlu pemeriksaan kesehatannya sehingga dia bisa memicu kepada sehat. Nah, tugas poskesmas itulah yang mendorong untuk masyarakat itu bisa mandiri dalam kesehatannya. Kalau kita ujuk-ujuk mengambil banyak sekali dana untuk melatih kader, mengambil kadernya itu bintu, saya berapa apakah bisa mencapai sasaran yang diinginkan? Kenapa tidak kita perkuat kampus-kampus saja untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Itu mereka sendiri kan tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat. Karena posyandu itu contoh yang sudah lama kita jalani, kadernya beberapa orang kita lari, hasilnya juga apa namanya bangun ya bangun tidur. Saya kira ini yang perlu kita ingatkan. Jadi jangan sampai ada kesan ini program supaya untuk anak itu yang jangan sampai ada kesan seperti ini. Karena kita negara sekarang ada apa sebenarnya penggunaan suara itu efisien dan efektif. Saya kira demikian, tapi maaf sebelumnya. Terima kasih. Langsung saja Pak, ada respon. Terima kasih. Sebentar, ini memang sebenarnya ada yang terputus. Bapak Haji. Ya. Pelatihan yang kita latih, nanti kita latih provinsi, tujuan akhirnya adalah pembentukan puskesmas PTM. Puskesmas PTM bukan puskesmas baru yang hanya PTM, tapi puskesmas yang ada insert program PTM di dalam yang lebih di dalam. Nah, kenapa kan Mas Bindu? Untuk meningkatkan cakupan puskesmas. Pembinaannya nanti puskesmas. Jadi ini kepanjangan pandemi puskesmas. Di sebarang kata kalau puskesmas dia di tempat dia hanya bisa melakukan pemeriksaan satu meja ini. Tapi kalau ada pos bintu, jadinya lebih gede itu jawaban. Jadi bisa kalau lebih tangannya di sini. Intinya sebenarnya sambil meningkatkan awareness tadi masalahnya adalah PTM itu kalau sudah menimbulkan gejala biasanya penyakitnya itu sudah lanjut terpastir. Nah, kesadaran ini lah kita bangkitkan di masyarakat agar mereka nggak perlu sakit sehingga puskesmas juga tak berangkat. Sekarang boleh tanya yang kritiknya di rumah sakit dan dokter itu satu hari pasiennya berapa?
kan bisa 200. Kewalahan mereka juga menangani vaksin. Selain semua kewalahan, hanya kewalahan atau biayanya juga kewalahan. Saya setuju dengan teman puskesmas. Memang seperti itu. Artinya kita pasti memberdayakan puskesmasnya dahulu. Nanti pos bidu itu untuk memperkuat cakupan puskesmas. Memperkuat capaian masyarakat, memperkuat kualitas hidup masyarakat. Itu tujuannya Pak. Baik, kalau sekalian saya kira sudah cukup jelas ya. Mungkin nanti beberapa waktu ke depan saya pikir ada lebih operasional seperti apa itu waktu program baru yang diluncurkan, walaupun itu semuanya kegiatannya pusat di puskesmas dan tidak mungkin puskesmas. Bagus sekalian, masanya sudah cukup banyak. Terima kasih bagus sekalian, terima kasih Dr. Tri, Pak Rasita, teman-teman pemirsa dan kawan-kawan yang bisa menerima kami di sini. Mudah-mudahan kita semua mulailah lebih punya upaya yang lebih kencang lagi untuk PTM, walaupun presentasi kita di penyakit menular masih juga ada dan sangat menjadi tantangan. Penyakit tidak menular ini juga sudah menjadi masalah yang cukup besar dari data tadi. Saya sebagai laporan Pak, saya koleksi data SKSS 2010 itu menempatkan Kalimantan Tengah sebagai juara provinsi Indonesia, bukan lagi terima mas, tapi paling tinggi. Jadi jual rokok. Nah, dengan data itu tadi kepala dinas kami hari ini tidak, paling tidak ada dua yang kawasan tanpa rokok dulu. Mudah-mudahan dinas yang tetap puas sudah mulai. Sekecil apapun upaya itu sudah dimulai. Kemudian IPA, sederhana, murah, eksternalitasnya sangat besar, kritisnya bisa juga dilakukan. Dan jangan lupa teman-teman di rumah sakit yang ada di kelompok-kelompok diabetes yang sudah saatnya mungkin bisa di backup dengan logistik, maupun kalau tidak tidak sulit kita lakukan baca itu. Bapak sekalian terima kasih, semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Hapus untuk daftar OSG dan sebagainya. Semoga bermanfaat. Kami kembalikan kepada Pak Menteri dari Dinas Kesehatan. Terima kasih. Bapak Ibu sebelum mengakhiri tadi ada pernyataan untuk bersama dengan narasumber. Setelah ini selesai acara dan silakan nanti menyelesaikan pertanyaan dan konsumsinya di belakang. Gimana? Bisa? Ya. Mungkin segera kita menyusun barisan di depan untuk foto bersama dengan narasumber. Terima kasih. Nanti mohon maaf ini karena materi baru dapat hari ini ya. Nanti insya Allah kan kami punya daftar absensi, jadi nanti akan kami bagikan berdasarkan perwakilan-perwakilan yang kami undang. Terima kasih. Terima kasih. Silakan semakin cepat semakin baik, menyusun barisan semakin cepat kita pulang. Silakan Bapak Ibu. Silakan maju ke depan, Bapak Ibu.